Untuk itu saya persilahkan kepada moderator Bapak Kus Indarto yang akan mengelola diskusi kita sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Arya Sucitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Hadirin sekalian, pagi tadi kita berbicara banyak tentang Avandi dari perspektif macam-macam, dari sisi arsitektur, dari sisi kepribadian dan semacamnya. Dan siang ini, sesi kedua, kita akan membincangkan lagi tentang Avandi dari perspektif yang saya kira kita bisa tahu persis kalau kita lihat siapa narasumber di depan ini. Kita akan berbincangkan tentang Avandi dan gairah pengkoleksian karya seni rupa. Saya kira ini adalah hal yang menarik untuk kita perbincangkan, karena kalau kita bisa balik lagi ke hal yang mendasar, namanya di seni rupa atau seni secara umum ada tiga praktek yang bisa kita lihat, namanya praktek produksi, praktek mediasi, dan praktek konsumsi. Saya kira tiga hal itu akan bisa kita pecah, namanya praktek produksi itu adalah wilayah seniman yang bisa mengkreasi karya seni, kemudian praktek mediasi, bagaimana seniman itu mempresentasikan karyanya ke publik, bagaimana seniman itu mempertontonkan produk nalar dan kreatifnya ke publik, dan kemudian yang ketiga saya kira praktek konsumsi menjadi penting ketika kemudian itu diapresiasi oleh publik. Ada dua hal, apresiasi nilai dan apresiasi transaksional. Nah, meskipun mungkin juga transaksional juga nilai. Nah, saya kira kita akan membincangkan pada praktek ketiga itu, praktek konsumsi. Ya, ada dua narasumber yang saya kira sangat penting untuk kita mendengarkan, untuk kita apresiasi lebih jauh. Yang pertama di sebelah kanan saya langsung ini, beliau adalah Bapak Fadlizon. Saya kira kita tahu beliau, saya kira seorang public figure yang sudah kita tahu lah ya. Persis, saya mencoba untuk mencari biodata beliau sampai 2 tahun ketika kemudian Soeharto jatuh, dan saya kira beliau sekarang menjadi wakil ketua umum Gerindra. Wakil ketua umum Partai Gerindra, mungkin tahu logonya gergaji ya, bukan ya? Nah, apa pentingnya beliau akan hadir di sini? Karena saya kira beliau adalah juga kolektor buku-buku kuno, buku-buku lama. Ini sekilas saya dikasih tahu ada buku-buku yang tahun 50, setengah abad yang lalu lebih, yang masih dalam keadaan utuh, rapi, dan saya kira masih ada ratusan, mungkin ribuan buku yang menjadi koleksi beliau. Dan saya kira terakhir-terakhir ini Mas Fadlizon aktif membidani, mendirikan, dan kemudian ngopeni, kalau orang Jawa bilang ngopeni lembaga kebudayaan Minang ya. Persisnya nanti beliau akan bisa menjelaskan lebih jauh. Dan terakhir-terakhir beliau adalah kolektor karya seni rupa juga. Nah, saya kira kita bisa akan tahu persis bagaimana sih perspektif dari sosok Fadlizon ketika mengkoleksi karya seni rupa, dari perspektif seorang politisi, seorang yang sudah juga punya tradisi dan keluarga dalam pengkoleksian karya seni. Beliau saya kira bisa nanti kita tahu persis jalan pikiran beliau. Yang kedua, saya kira kita sudah sangat tahu di ujung kanan saya lagi, Bapak Oi Hong Jin. Pak Oi Hong Jin ini punya profesi baru, paling tidak kita tahu persis menjadi cover boy. Menjadi cover boy. Yang apa? Ini cita-cita Yuswantoro Pak sebenarnya Pak Ongjin. Oh iya. Cita-cita Yuswantoro yang belum terlaksana, kemudian malah Pak Ongjin sudah mendahului menjadi cover boy di majalah Tempo beberapa minggu yang lalu. Dan saya kira perspektif apa yang akan kita perbincangkan, Pak Ongjin nanti akan bisa tahu persis. Beliau adalah seorang grader, seorang pencicip tembakau, ahli pencicip tembakau, tetapi kemudian bisa sangat fasih untuk membincangkan karya seni rupa. Bagaimana cara mengkoleksinya, bagaimana intuisi, insting yang dipergunakan beliau. Saya kira dari perspektif itu kemudian
kita akan bisa belajar banyak dari Pak Hong Jin, juga Pak Fadri John. Saya kira sementara itu kita bisa lebih jauh membicarakan dari Pak Hong Jin terlebih dulu. Silakan. Terima kasih, Gus. Mas Fadri John, selamat datang. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Setelah selamat siang, mudah-mudahan tidak ngantuk untuk mendengarkan kita. Ya, kalau tadi di sesi pertama itu saya kira sifatnya pembicaraan adalah sangat intelektual. Yang kali ini kita ya, kolektor ini lebih instinktual saya kira. Mengkoleksi, ya dikatakan bagian konsumsi itu sangat berhubungan dengan insting saya kira. Tapi sebelum itu saya sebenarnya ingin ngomong soal buku, karena saya dalam hal ini tuh sama keluarga Avandi itu saya merasa begitu dekat, karena tempat ini juga begitu familiar. Kalau ke Jogja selalu ke tempat ini, jadi timbul ingatan-ingatan lama. Dan saya kira untuk berbicara dalam ruangan seperti ini buat saya sebenarnya kurang menguntungkan, karena saya ini dasarnya kolektor. Jadi kalau lihat lukisan-lukisan bagus, matanya ke situ saja. Jadi mungkin nanti fokus pembicaranya bisa agak kacau karena dikacau sama sedikit lukisan-lukisan yang bagus ini, gitu. Tapi buku yang terbit, saya mengikuti dari asal mulanya ketika Bukartika itu waktu merencanakan untuk menerbitkan buku itu 5 tahun yang lalu. Pernah membicarakan dengan saya, kita coba-coba cari sponsor, dia dapat, gak jadi, tapi akhirnya jadi juga. Dan memang buku ini saya kira lain dengan buku kolektor. Ini buku museum, jadi kalau buku kolektor itu yang masuk harus bayar. Jadi untuk dapatkan dananya lebih gampang, karena kalau setiap kolektor satu lukisan bayar sekian kan sudah terkumpul dana untuk biaya produksi. Ini tidak, ini semua disponsori oleh seseorang Abu Tuping, dan tidak seperti buku kolektor yang muat terlalu banyak karya, tidak padat dengan karya, tapi cerita-cerita tentang Pak Avandi, dan cerita-cerita itu sangat personal yang hanya diketahui oleh orang-orang itu, terutama Pak John yang saya kenal juga sudah lama, yang mengetahui sangat banyak. Nah, di dalam buku itu yang dipilih kolektornya itu hanya 3, Pak John Mamisa, Pak Sanyoto, dan saya. Jadi lukisan juga tidak terlalu banyak. Pak Nike adalah galeris pada waktu itu, dan Pak Kuing Chow sebenarnya adalah pelukis dan teman baik Pak Avandi. Saya ini sebenarnya merasa beruntung sekali masih mengenal Pak Avandi justru pada awal-awal saya mulai mengkoleksi secara serius. Kadang-kadang saya berpikir, seandainya saya tidak mengenal Pak Avandi, saya tidak tinggal di Magelang, bagaimana koleksi saya kira tidak akan seperti saya. Dan memang yang mengetahui karya Pak Avandi itu sudah lama. Sejak saya mahasiswa, kalau di Jakarta ada pameran, saya selalu menonton, kepengen, tapi cuma bisa ngiler saja, nggak bisa beli, karena belum punya uang. Dan pertama kali beli saja, kepaksa mencicil. Tapi apa yang dikatakan di buku itu sebenarnya keliru, karena buku itu kan ada, kita diwawancarai, bukan tulisan saya sendiri, dalam pewawancara ditulis. Dalam hal demikian itu, sering penulisan tidak menggambarkan persis apa yang kita maksud. Di situ dikatakan bahwa saya itu kreditnya sampai 30 tahun. Enggak sampai ini, yang 30 tahun itu kan Raka Sumican. Saya enggak sampai begitu, karena Pak Avandi sudah lewat usur dan sudah meninggal. Dan itu yang diceritakan juga tentang dokter, itu yang saya ingin mengkoreksi sedikit. Yang teman saya yang lukisannya disukai sama Bung Karno, mau dibeli tidak boleh sampai dipinjam, kan itu sebenarnya kolektor itu, dokter itu satu generasi di atas saya. Jadi yang teman saya itu anaknya, bukan dokternya itu, yang namanya Dokter Diswanti, yang mempunyai lukisan Avandi yang masih realis, yang orang nyusul, bagus sekali memang. Dan Bung Karno sebenarnya kan dengan lukisan Pak Avandi yang
bergaya sudah ekspresionis sekali kan tidak terlalu tertarik, tapi kan yang masih realis itu Bung Karno juga tertarik sekali. Dan pada waktu itu ingin dibeli, tapi Dr. Iswandi tidak mau jual, akhirnya dipinjam. Dipinjam, tapi setelah satu minggu dikembalikan, menurut anaknya Dr. Iswandi itu, Dr. Iswandi tanya, kenapa kok begitu cepat dikembalikan? Bung Karno mengatakan, saya tahu persis perasaan seorang kolektor, kok karya yang dia disuka itu missing on the wall gitu. Jadi betul-betul Bung Karno bisa menghayati benar-benar perasaan seorang kolektor tentang karya seni rupa yang disukai sekali. Dan sebenarnya apa sih yang bikin karya Avandi itu menarik bagi seorang kolektor? Saya kira orangnya saja Pak Avandi itu mempunyai kepribadian yang sangat menarik, ya. Tentunya kita tahu bahwa penampilannya saja sudah menarik, lain daripada seniman-seniman lain kan. Cara berpakaian, penampilannya, cara melukisnya seperti kesurupan, sangat cepat. Dan walaupun orangnya sebenarnya sangat sederhana, pemikirannya sangat sederhana, justru kesederhanaan itu menarik bagi kita, dan terutama bagi kolektor-kolektor yang baru mulai belajar. Karena pada waktu itu ya kita tempat bertanya itu Pak Avandi. Jadi kalau ditawarin suatu karya dan sebagainya, kita tidak tahu, kita datangnya ke Pak Avandi. Dan suatu ketika istri saya tanya, karya abstrak itu bagaimana Pak? Buat kita kan abstrak itu mula-mula kan kita bisa mengerti. Tapi jawabannya so simple. Dia bilang warnanya bagus, enak dilihat, enak dirasakan, bagus gitu. Jadi kita jadi besar hatinya, tidak langsung mengkritik, oh begini, begini, harus begini, begini. Kalau begitu kita pikir, wah kok susah sekali, mungkin kita sudah tidak jadi mengkoleksi malahan. Jadi dengan demikian, kita justru makin giat, makin giat. Dan memang kesederhanaannya ini, itu juga saya bilang juga, walaupun tadi bicarakan dengan sangat mendalam maknanya, lukisannya bisa dilihat dari sudut apapun, dari aspek apapun, semuanya menarik. Tapi lukisan Avandi ini sebenarnya buat kolektor itu tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Jadi kalau pengalaman saya dulu, ada kita anggap tiga maestro, Avandi, Hendra Sudjoyono, itu kalau sebagai kolektor pemula paling gampang menurut saya, masih paling mudah bisa menangkap lukisan Pak Avandi. Karena seperti tadi saya katakan, dasarnya Pak Avandi ini realis. Jadi apa yang dibawakan di kanvasnya itu hal-hal yang kita temui di sehari-hari. Ya seperti ini, ibu tua, semuanya ini kita temui adegan-adegan yang kita temui saben hari, yang kita tidak perlu membutuhkan interpretasi yang rumit-rumit. Dan Pak Avandi pun tidak akan menuntut dari pemirsa suatu interpretasi yang rumit-rumit. Dia mengatakan, terserah kalau lukisan itu sudah selesai, terserah si pemirsa dia mau menginterpretasikan seperti apa saja. Sama dengan Picasso, Picasso juga bilang lukisan setelah selesai itu hak pemirsa mau dia menginterpretasikan seperti apa, dan menurut zamannya bisa berubah juga interpretasinya, itu tidak masalah. Jadi hal-hal yang sangat bebas, orang ini sangat tidak terikat dengan suatu aturan-aturan dan sebagainya, ini membuat orang jadi lebih nikmat untuk menikmati karyanya, dan terutama kadar emosinya yang luar biasa itu di dalam karyanya. Saya kira makanya dikatakan ekspresionistis, karena memang karya-karya ekspresionistis itu kan apanya ada di dalam, nah ini dicetuskan ke dalam kanvas itu yang menyebabkan karya-karya itu selalu mempunyai daya magnet, daya tarik, daya electrifying efek yang luar biasa. Sehingga kalau kita mungkin jalan melewati macam-macam lukisan, perhatian kita akan ke lukisan Avandi, kayak mempunyai daya tarik yang luar biasa. Dan instant, karena tidak perlu interpretasi yang terlalu sulit-sulit,
instant akan menarik perhatian kita dan instant kita bisa menikmati. Ada lukisan-lukisannya untuk bisa menikmati benar, untuk bisa menghargai kita butuh waktu. Mula-mula kita tidak ngerti, tapi setelah dia lama-lama makin ngerti, akhirnya baru bisa. Tapi ada juga lukisannya mula-mula menarik sekali, tapi setelah berapa waktu membosankan. Biasanya itu lukisan-lukisan manis-manis seperti Basuki Abdullah dan sebagainya itu. Jadi mula-mula memang, aduh kok indah. Tapi setelah sekian lama, magnetnya itu hilang. Nah ini makanya apa saya bilang keunggulan dari lukisan Pak Afandi dibandingkan dengan mungkin lukis-lukis lain. Pak Afandi ini sebenarnya bukan seorang mikir, karena dia sendiri selalu bilang dia malas mikir gitu. Tapi dia seorang pekerja keras. Makanya simbolnya itu kan matahari. Matahari itu kan memberikan kehidupan dan kaki dan tangan yang untuk bekerja. Dia tidak kasih kepala dengan otak gitu kan. Jadi dia kalau mikir saja tidak kerja, tidak keluar apa-apa. Jadi seharusnya jadi Pak Afandi ini lebih mementingkan kerja, dan memang Pak Afandi bisa sukses luar biasa itu menurut saya karena kerja kerasnya, tidak terlalu mikir terlalu panjang-panjang. Kata sering orang terlalu mikir tapi tidak bekerja, akhirnya walaupun sangat berbakat akhirnya tidak ada hasil apa-apa. Jadi sebenarnya Pak Afandi ini sangat realistis dalam pemikirannya, karyanya realistis, pemikirannya realistis, dan dia juga realistis dalam hal pasar, karena dia pernah ngomong sama juga teman saya yang dekat, kalau saya cuma melukis segumpal batu, siapa mau beli gitu lah. Jadi dalam hal itu pun dia realistis, ya setidaknya ngambil juga objek yang ya setidaknya orang bisa menangkap lah. Kalau tidak bisa menangkap sama sekali, bagaimana kan? Pak Fandi kan juga mempunyai keluarga yang harus dihidupi. Jadi dalam hal hidup pun Pak Fandi sangat realistis, sehingga sudah dulu ada yang membicarakan mengenai program 10 hari, 20 hari, 10 hari kerja, 20 hari. Lalu itu karena Pak Fandi melihat hidup itu sangat secara realistis lain dengan misalnya kasar. Ya, dia mempunyai suatu keinginan, tapi sangat tidak realistis akibatnya misalnya keluarganya jadi menderita dan sebagainya, dia tetap mau melaksanakan keinginannya, sehingga akhirnya kadang-kadang bisa membuat semuanya jadi apa, jadi menderita gitu. Dia sendiri tidak pernah punya rumah, keluarganya sampai juga tidak bisa diopeni dan sebagainya. Dalam hal ini tentunya Pak Afandi sangat sukses, karena mungkin Pak Afandi juga secara material itu termasuk salah seorang lukis yang sukses yang semasa hidupnya masih bisa menikmati hasil dari karya-karyanya. Tapi walaupun demikian dia tetap sederhana dan hidupnya tidak pernah mewah dan selalu tetap tidak pernah meninggalkan akarnya. Karyanya saya sudah bilang itu mudah dimengerti karena dan sangat menarik bagi saya itu selalu adalah karya-karya potret dirinya. Ya, karena mengapa? Saya kira seorang seniman itu bisa menggambarkan sesuatu dengan baik sekali kalau dia mengenal objek atau subjek yang digarap. Saya kira dia mengenal dirinya sendiri paling baik. Makanya karya-karya potret dirinya itu menurut saya tidak ada yang jelek dan tidak ada dua yang sama, karena setiap kali menggambarkan mood dalam keadaan lain. Makanya Afandi itu kalau pada umumnya seniman-seniman lain itu potret dirinya itu lakunya lebih murah daripada objek-objek yang lain, Afandi justru potret dirinya itu selalu harganya itu paling tinggi. Jadi padahal potret diri Pak Afandi itu menurut saya di Indonesia mungkin tidak ada yang bisa melawan jumlahnya. Mungkin di seniman luar negeri terkenal itu tidak ada yang mempunyai potret diri sebanyak Pak Afandi. Jadi ini membuahkan suatu keistimewaan buat Pak Afandi.
Dan yang juga selalu didengar-dengar sama Pak Afandi ada humanismenya yang terlihat dalam apa karya-karyanya, namun juga dalam hidupnya sendiri Pak Afandi ini sangat humanis. Misalnya dia ini dilaporin bahwa ada nyamuk palsu karyanya, dia tidak peduli, malah dia bilang biar aja lah, kok dia cari makan juga kok gitu. Jadi tidak bikin pusing lah. Ya, bahkan Elvi pernah cerita sama saya ada seorang mahasiswa yang mencuri karyanya malah dikasih uang. Ya, jadi sangat perasa. Memang kita bisa maklumi kok, kita lihat karya-karyanya kan juga penuh dengan rasa. Dan selalu membantu teman-temannya dalam juga memasarkan karyanya. Pak Afandi itu sering membawa teman ke tempat saya. Lantas mempromosikan, ini Anda pasti suka, ini gayanya seperti saya. Saya bilang, ya coba pilihkan. Di situ dia pilihkan, dan saya kemudian tanya, kenapa yang dipilih ini? Ya, di situ saya jadi juga belajar dari Pak Afandi. Dan Pak Afandi ini sendiri dia kolektor. Koleksinya itu banyak sekali. Cuma sayangnya mungkin tidak terpajang. Dan di samping itu saya katakan Pak Afandi juga mencetakkan kolektor dengan pemberian kredit. Jadi pada waktu kita belum mampu untuk beli karya Pak Afandi, kita sudah bisa mengoleksi karena diberi kredit, dan terserah kita mau membayar berapa lama. Menurut saya itu suatu policy yang bagus sekali, karena dengan demikian ya pemasaran kita, pemasaran karyanya juga bisa continue. Karena begitu kita nyicil, kita kan datang melihat ada karya lagi, ah mungkin kredit habis bisa ambil kredit lagi. Jadi suatu apa strategi yang luar biasa. Makanya saya bilang Pak Afandi itu sangat pandai, tapi sok kelihatan bodoh seperti tidak pandai itu. Nah, sini seperti Nasirun loh, pinter banget, tapi kita bodoh gitu, tapi sebenarnya pinter. Dan Pak Afandi itu gampang, misalnya kita beli lukisan nanti kemudian tidak senang, tukar juga boleh. Jadi sangat enak orangnya begitu. Jadi sudah tiba bulan terus bisa tukar. Iya, udah setahun di rumah misalnya mau tukar boleh pilih aja gitu. Tapi kebetulan saya seperti itu, waktu pernah Pak ini kok, aduh kak, karena itu waktu saya sebenarnya masih bodoh ya, dipengaruhi oleh seorang seniman, ya Pak ini kurang bagus, tukar aja. Pak Fadi itu sering mampir. Begitu lewat rumah mesti mampir, pakai mobil itu. Nah, lantas mampir mobil kuning. Saya ingat saya itu waktu juga punya Subaru kuning coupe ya, seperti itu. Ah, Pak, kok ini saya tukar boleh nggak? Oh boleh, nanti pilih. Saya udah kesini mau tukar, tapi kok nggak ada yang lebih baik dari nggak jadi tukar. Kemudian setelah saya lebih bisa mengapresiasi, saya pikir untung nggak saya tukar. Itu lukisan bagus ya ternyata. Jadi kita memang dalam perkembangan mengkoleksi itu kan ada perubahan apresiasi, yang dulu kita anggap nggak bagus, kemudian beranggap bagus, yang dulu anggap bagus, di kemudian hari bisa kita anggap itu kurang bagus. Jadi Pak Afandi itu sejak awal merupakan guru bagi saya, yang kemudian setelah Pak Afandi menjadi tua, sudah tidak bisa lagi ngomong, sudah susah, akhirnya fungsi itu diambil alih oleh Pak Widayat yang juga sangat dekat dengan kami sampai ajalnya. Dan satu hal, Pak Afandi itu memang sering yang kurang diperhatikan kualitas medium, karena mungkin pada waktu itu kalau mau melukis sudah bisa ditahan lagi, jadi kadang-kadang kualitas medium itu tidak stabil, sehingga kadang-kadang sering kita beli lukisan catnya naik lepas, jadi mungkin pakai line ulinya kurang bagus atau gimana. Dan kadang-kadang ada orang mau membalikan, mau membersihkan lukisan ke Pak Fadi, ini lukisannya kotor, harus bersihkan. Itu waktu saya dengar ada cerita, ada setanya yang ada tadi, ini gimana dibersihkan, kata Pak Fadi, siram aja pakai air atau gimana. Jadi sangat very simple dia punya pemikiran.
Dan sampai sekarang sebenarnya ada satu yang saya masih sesali akhirnya tidak bisa masuk dalam koleksi saya itu, walaupun saya ada kesempatan, tapi karena mungkin saya itu waktu masih agak terlalu rikuh, itu gerhana matahari. Pada waktu gerhana matahari itu langsung habis gerhana matahari itu saya datang ke sini, saya lihat bikin dua-duanya masih basah. Tapi ditulis private collection, karena ditulis private collection Pak Fadil Adha saya tidak berani minta. Tapi teman saya Pak John Mamesah yang lebih tua dari saya 10 tahun dan mungkin lebih berani minta, datang kemudian hari minta boleh pilih gitu. Jadi sekarang itu ada di depannya Pak John Mamesah, dari suatu masterpiece benar-benar. Ya, jadi saya kira ini pengalaman-pengalaman saya dengan Pak Afandi. Jadi sebagai kolektor, saya kira kolektor itu memang ada macam-macam tergantung sifatnya. Saya kebetulan orang yang mungkin karena juga cukup emosional seneng sekali dengan karya-karya yang full of power. Jadi karya-karya seperti Pak Afandi ini sangat cocok. Makanya karya-karya Pak Afandi ini sejak semula saya sudah menyukai dan sampai sekarang tidak berubah, makin menyukai lagi. Tapi ada karena konsekuensinya dari itu, tentunya yang antipolnya dari itu tentunya kita kurang menguasai, kurang suka. Ya misalnya terus terang aja, karya dari Basuki Abdullah memang saya tidak menyukai, walaupun saya punya cuma 1-2 gitu. Tapi ada juga kolektor yang bisa seperti teman saya itu Pak John Mamesa, dia bisa menyukai Afandi, bisa menyukai Basuki Abdullah, dua-duanya cukup banyak. Itu yang saya kadang-kadang agak kurang paham, karena kita sebagai kolektor itu kita kan seperti sekarang saya punya museum, saya ingin supaya repertoarnya itu lengkap, tapi bagaimanapun juga kita ini sebagai kolektor itu mesti mempunyai keterpihakan. Ada pelukis-pelukis yang favorit, dan yang favorit itu kita mencoba untuk mengkoleksi sebanyak-banyaknya atau sekomplit-komplitnya. Sedangkan yang tidak favorit itu mungkin hanya untuk mengkompliti saja, cukup 1-2. Misalnya kalau sebagai museum kita tidak punya Basuki Abdullah, itu lucu juga. Kita punya tapi okelah, tidak lebih dari itu. Tapi kalau lihat karya Pak Afandi, setiap kali ada yang lebih bagus lagi, mau beli terus gitu loh, kalau bisa. Jadi memang kolektor-kolektor itu menurut saya ada berapa macam sifatnya. Ada kolektor yang mainnya safe play, cuma mau mengkoleksi apa yang sudah diketahui, apa yang sudah ada di pasar, jadi mengkoleksi menurut mainstream. Tapi ada juga kolektor yang lebih adventurous, dalam hal ini lebih exciting saya bilang dalam mengkoleksi, karena kolektor ini justru sering berani melawan arus. Jadi kalau arus ke sana dia ke sini, arus ke sana dia ke sini. Dengan demikian kolektor-kolektor seperti itu bisa koleksinya itu menunjukkan karya-karya yang tidak umum, bisa surprising. Tapi tentunya risiko lebih besar kalau sampai ada kekeliruan dan sebagainya. Tapi ini terserah mana yang benar, mana yang tidak, mana yang kurang benar, itu saya kira itu tergantung kolektornya. Saya kira cukup sekian. Atau bisa ditambah sedikit Pak Mujib? Ya. Pertama soal keterkaitan antara Pak Mujib ketika mengoleksi karya-karya Pak Afandi, ya, dan mengoleksi karya-karya dari seniman yang lain sampai anak-anak muda yang sekarang. Yang pertama itu, yang kedua soal ini semacam ideologi greng. Pak Mujib boleh-boleh kan bilang, wah ini grengnya kurang pas. Nah, bagaimana Pak Husin bisa merumuskan kata greng itu? Nah, sebenarnya ideologi greng ini saya sudah bicarakan tadi, karena mungkin dengan kata lain daya tarik seperti magnet, ya, electrifying effect dan sebagainya, ini kan itu greng. Greng itu kan seperti listrik dipegang, greng. Jadi saya bilang karya-karya lukisan-lukisan yang greng itu adalah biasanya karya-karya yang mempunyai suatu daya cekam, daya tarik. Jadi lukisan itu bukan lukisan yang
manis-manis, enteng-enteng, tapi apa isinya itu agak ada kalau merokok itu rokok apa bisa suruh tuh Havana gitu ya. Kalau nya enteng-enteng Marlboro enteng gitu. Jadi ya jarum. Ya jadi disitulah, dan kebetulan saya belajarnya dari seniman-seniman yang memang lukisan-lukisannya itu seperti itu, seperti Widayat. Ini gereng ini sebenarnya dari Widayat. Ya kok Sudjono bilang greget, ini bilang, tapi sebenarnya kan sama Widayat, karena Widayat kan juga mahisnya ada. Ya, jadi kalau kita bandingkan lukisan-lukisan dari Old Masters itu, lantas kita bandingkan dengan lukisan-lukisan kontemporer. Nah, di situ letak bedanya. Karena di yang kontemporer ini sebenarnya yang dipentingkan adalah konsep. Jadi ada kreasi, tapi bukan ekspresi. Padahal yang lama itu ekspresinya itu penting sekali. Dan ekspresi itulah yang memberikan greng. Sedangkan dalam karya-karya kontemporer ini yang menarik seringkali adalah konsepnya, ceritanya dan sebagainya. Itu memang mempunyai daya tarik tersendiri. Ceritanya pasti lebih complicated, lebih apa macam-macam daripada sekedar mungkin Bunga Matahari begitu kan. Tapi itu ada daya tarik ya, tapi daya tariknya itu lain dengan yang, makanya kok membandingkan lukisan yang modern sama kontemporer. Nah, di situ kita selalu merasakan bahwa yang modern itu karena justru karena gregetnya ini, karena gerennya ini, dia ini sepertinya lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Dan kalau yang ceritanya bagus, itu kan stok buku setelah kita baca. Kan dibaca, ceritanya dibaca. Setelah kita baca, selesai, oke, selesai buku, kita tutup, kita sudah baca. Tapi kalau yang kita bilang greng ini seperti kita mendengarkan musik. Misalnya konser apa Wagner, saya barusan nonton Parsifal opera Wagner di Amsterdam. Itu luar biasa. Jadi musik-musik seperti itu habis kita selesai mendengarkan, kepengen dengarkan lagi. Kepengen dengarkan lagi. Sudah 100 kali kepengen lagi terus, tidak pernah setiap kali timbul gerinya ini. Kalau kita analogikan dengan musik. Ah, pada waktu, tentunya dulu hubungan kita sama Pak Afandi, Pak Widayat, lantas kemudian Pak Broto, ya, Pak Noman Gunarse, Pak Aming, dan sebagainya. Tapi kan waktu kan tidak berhenti, waktu kan maju terus. Ah, ya kebetulan saya ini beruntung karena saya ini tidak macet. Maksudnya macet itu tidak berhenti di situ, lantas tidak maju lagi. Tapi saya juga bisa mengikuti yang muda. Ya, lantas timbul Nasirun, Tang, timbul Kelompok Jendela, lalu sekarang ada Angki Purbandono, Indigo Relas. Karena kebetulan tempat saya di Magelang, dekat dengan Jogja, seniman-seniman ini sering berhubungan sama saya juga sering ke sini, mereka dekat tempat saya. Tentunya kalau berhubungan kita lihat karyanya. Dan saya bisa cukup ngikuti zaman, walaupun umurnya sudah 73. Tapi katanya tidak kelihatan 73 gitu ya, karena masih bisa menikmati karya-karyanya, dinikmati oleh anak-anak umur 23 begitulah. Dari saya beruntung. itu saya beruntung sekali karena dengan demikian saya bisa continuous collecting terus. Ya toh, misalnya ini seniman-seniman almarhum koleksinya sudah susah. Kita kenyang masih hidup. Yang masih hidup kok yang ini dulu masih Adi. Udah mahal sekarang, Nasirun jadi mahal sekarang. Ya, saya cari yang lebih muda lagi ya, yang menarik, tapi yang upcoming artis. Buat saya itu adalah making discoveries. Itu suatu hal yang paling exciting, dan kalau memang itu ternyata nantinya memang benar seperti Kelompok Jendela, dulu orang bilang sampah, saya sudah mengkoleksi. Sekarang mereka dikejar-kejar, saya sudah tidak bisa mengkoleksi lagi ya, saya sudah terlalu tinggi. Itu satisfying buat saya. Jadi saya beruntung karena banyak sekali kolektor-kolektor yang dulu, yang angkatan saya, yang sama sekali tidak tertarik dengan yang kontemporer.
gitu. Nah, sekarang dengan adanya video art, adanya new media dan macam-macam, itu pun saya tetap mendalami, sehingga dengan demikian ya hidup ini jadi menarik terus gitu. Cukup ya? Oke. Makasih Pak Ong Jin, lebih dari setengah jam saya kira bisa memberi, gak masalah karena sebetulnya itu juga diperlukan oleh hadirin sekalian, bagaimana Pak Ong Jin bisa merumuskan sedikit banyak tentang greng gitu kan. Mungkin grengnya kan beda dengan grengnya umpamanya Pak Edi Sunarso, Pak Edi Sunaryo mungkin yang juga karyanya tentang eksotisme. Ya. Mungkin grengnya saya gak tahu gitu. Tapi oke, menarik saya kira apa. Kita bisa langsung ke Mas Fadlizon dengan perspektif yang saya kira bisa berbeda sama sekali dengan Bang Jadi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, Bang Jin, Mas Gus. Saya waktu diundang untuk menjadi panelis di sini, saya tanya sama Mas Gus apa tidak salah gitu ya. Karena saya ini sangat pemula. Saya ini kolektor buku sebetulnya. Saya banyak mengoleksi buku, ada 50 ribuan buku lah sekarang. Saya taruh di perpustakaan saya, dan kebanyakan buku tua. Jadi yang paling tua ya tahun 1600-an, 1700-an tentang Indonesia. Sama saya kira awalnya, tapi buku ini sudah lama. Dari buku kemudian saya ke koran, koran-koran tua juga. Jadi koran 1862 Slompret Melayu sampai ke sini. Dan itu ada kesenangan sendiri untuk mendapatkan yang seperti itu. Lalu ke koin-koin kerajaan-kerajaan Nusantara dari Majapahit, Sriwijaya, Samudra Pasai melengkapi sampai VOC dan seterusnya. Juga ada keris. Jadi ini seperti virus gitu ya. Kalau pengalaman saya ini dari situ kemudian ada juga piringan hitam, ada ribuan juga, hampir 4 ribuan sekarang. Piringan hitam Indonesia dari tahun 30-an saya kumpulkan dan saya digitalisasi. Kemudian yang sebetulnya tidak terlalu saya tekuni betul adalah lukisan patung itu secukupnya. Tetapi belakangan ini saya semakin suka karena sebetulnya persentuhan dengan lukisan itu sudah lama. Saya waktu kelas 5 SD, saya waktu menjadi santri di Pabelan dulu, nginepnya di rumahnya Pak Amri Yahya. Dan kebetulan tante saya, Ati Taufik Ismail, istrinya Pak Taufik Ismail, adalah semacam agennya Pak Amri Yahya di Jakarta. Jadi saya selalu lihat lukisan-lukisan Pak Amri Yahya dan lukisan-lukisan banyak yang lain, termasuk Bang Saiful Adnan, dan banyak lagi lah yang bernuansa keislaman ketika itu, maupun batik. Lalu saya juga menjualkan lukisan-lukisan itu waktu saya SMA, dan kebetulan waktu tante saya itu membeli koleksi banyak lukisan untuk Bank Duta, itu saya mengikuti gitu ya, termasuk lukisan-lukisannya Pak Widayat, Pak Sri Hadi Sudarsono dan lain-lain. Nah, waktu saya menjadi redaktur majalah Horizon tahun 93, tentu yang paling banyak selain dengan sastrawan, saya bergaul dengan kalangan pelukis yang memang mangkalnya di Balai Budaya di Jakarta. Kebetulan kantornya di situ. Jadi selama kurang lebih 3-4 tahun, saya sering ketemu di situ dengan pelukis-pelukis, Pak Abbas Alibasa, Nasar, dan lain-lain. Gitu di kantor Balai Budaya, tempat majalah Sastra Horizon. Sampai sekarang saya masih menjadi redaktur Horizon, 19 tahun sudah. Ketika majalah Horizon waktu itu hampir tutup, tahun 96 karena kekurangan dana, akhirnya para pelukis menyumbangkan karya-karyanya dan dibuatlah satu pameran. Saya kebetulan ketua panitianya tahun 96. Waktu itu saya masih mahasiswa, saya kira saya usia 24 tahun ya kalau nggak salah. Nah itu kita buat pameran dan cukup sukses karena di zaman Orde Baru kan ada semacam kalau yang membuka itu jenderal gitu ya, itu pengusaha-pengusaha ikut. Jadi waktu itu yang saya undang Pak Jenderal R. Hartono sebagai kasat, nah semua pengusaha-pengusaha ikut banyak gitu. Sehingga kami di Horizon waktu itu mendapat kira-kira keuntungan 150 juta lah gitu. Sehingga majalah Horizon terus terbit. Nah itu persentuhan-persentuhan dengan
dunia seni rupa, karena saya sendiri lebih banyak kepada dunia sastra. Tapi belakangan ini saya merasa ada satu kegairahan gitu untuk ikut mengoleksi yang sebetulnya secara amatiran saya lakukan juga sudah lama. Dan yang terakhir ini yang memang saya banyak mengoleksi itu lukisan Hardy yang paling banyak saya koleksi, mungkin ada sekitar 70-an ya. Ya, saya kira terutama karena ada persentuhan dengan politik bagi saya ya, karena di situ ada satu kritik-kritik sosial mulanya. Jadi koleksi karya-karya yang kritik sosial itu saya kira satu entry point, baru yang belakang-belakangan. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya sekarang ini perlu ya, dilakukan. Mungkin tidak hanya oleh kalangan pribadi seperti yang dilakukan oleh Pak Hong Jin maupun para kolektor yang lain. Sebetulnya peran pemerintah ya. Saya akhir Juni kemarin menyempatkan diri lagi ke Museum Louvre, Louvre itu yang di Prancis, dan juga ke museumnya Rodin ya. Dua-dua museum itu luar biasa antrinya ya, karena musim liburan. Jadi untuk mendapatkan tiket itu antri luar biasa. Untuk melihat Mona Lisa itu kita mungkin harus berdesak-desakan seperti orang mau mendapatkan sembako ketika menjelang lebaran itu, kira-kira ya. Jadi itu berdesak-desakan kita melihat bagaimana mereka mau melihat lukisan. Begitu juga antri di depan Museum Rodin ya, di Paris, di dekat Invalides itu, makamnya Napoleon. Di situ juga antri yang begitu panjang. Ini baru cerita beberapa minggu yang lalu. Dan saya kira ini satu fenomena yang sangat luar biasa berbedanya dengan keadaan kita di dalam negeri gitu. Belum lagi kalau waktu saya sekolah dulu di Inggris, saya menyempatkan diri juga hadir ke setiap kota, dan di setiap kota itu ada museum seni rupa. Di York ada, di Bath, di Glasgow, Edinburgh, semuanya ada museum seni rupa yang memang dimiliki oleh pemerintah gitu. Sehingga saya kira seharusnya pemerintah kita juga sanggup dan mampu. Kenapa? Karena sekarang kalau kita lihat APBN kita di bidang pendidikan dan kebudayaan itu 1.500 triliun. Kalau zaman Orde Baru itu 200-an triliun. Sekarang ini 1.500 triliun. Itu dana yang harus dihabiskan oleh pemerintah setiap tahun. Dari 1.500 triliun itu 20% untuk pendidikan dan kebudayaan. Berarti sekitar 300 triliun. Kemana dana itu? Ya, ini juga yang menjadi satu pertanyaan. Karena kita tidak terlalu bisa merasakan. Nah, gagasannya sebetulnya, kalau menurut saya ini gagasan spontan saja. Kenapa dari dana yang 300 triliun itu tidak dialokasikan untuk membuat satu museum-museum seni rupa di setiap provinsi? Ya, sehingga wajib bagi pemerintah itu mengoleksi karya-karya yang terbaik yang ada sekarang, gitu. Sehingga ini adalah salah satu cara peran yang saya kira uangnya itu ada, bukannya tidak ada. Uangnya sangat ada. Ya, uangnya sangat ada dan kadang-kadang memang sangat berlebih ya. Angka 300 triliun itu angka yang sangat besar gitu. Nah, kalau misalnya taman-taman budaya yang dulu di zaman Orde Baru dibuat dan sekarang agak terbengkalai, dan ini kalau direvitalisasi atau semacam itu, diberikan dana misalnya setiap tahun taman budaya dan kemudian juga dibuatkan museum seni rupa yang ada di situ, saya kira kemungkinan besar dunia seni rupa Indonesia ini akan sangat besar pengaruhnya, baiknya gitu. Saya membaca buku ini, Avandi 70 tahun ya, ini yang dibuat tahun 1977. Ada hal yang menarik di sini adalah pengantar atau pidato gubernur DKI, yaitu legend marinir Ali Sadikin. Ali Sadikin mengatakan, dia mengatakan bahwa ini adalah kalau kita lihat bagaimana satu kepala pemerintahan yang sangat peduli kepada kebudayaan. Kan dia mengatakan bahwa Indonesia seharusnya mengoleksi karya-karya Pak Avandi. Yang tersisa katanya tinggal 200 dari 2.000 lukisan pada saat itu ya, tahun 77.
kan Pak Fandi mengatakan tahun 77 lukisan beliau itu sekitar 2000 lukisan. Nah, 200 itulah yang kemudian termasuk yang mungkin museum ini, dan itu yang seharusnya menjadi tugas dari pemerintah, dan pelukisnya mendapat kompensasi untuk membuat museum itu, dan itu diberikan pada masa itu menurut buku ini. Nah, kata Ali Sadikin, kalau Pak Afandi itu ada di Jakarta, museum itu pasti saya yang akan beli gitu. Dan itu memang sangat bisa gitu. Jadi tapi karena itu ada seperti yang dilakukan oleh Ali Sadikin terhadap HB Yasin, jadi dokumentasinya itu dibeli PDS HB Yasin, tapi kemudian Pak Yasin diberikan kompensasi ya terhadap semua koleksi-koleksinya. Nah, kalau urusan di Jogja ya, kata Pak Ali Sadikin, yaitu urusan Sultan, Pak Paku Alam, dan pemerintah pusat, kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat, kalau ada satu kepala pemerintahan atau pejabat pemerintah yang peduli seperti Pak Ali Sadikin, sebetulnya ini sangat bisa memicu kegairahan dari koleksi seni rupa, karena juga bisa mempunyai satu tim yang handal untuk menyeleksi karya-karya yang memang dianggap terbaik. Dan saya kira itu akan menjadi booming yang luar biasa. Ya, jadi bayangkan kalau 33 provinsi mendapatkan satu dana, satu budget untuk melakukan koleksi dan pembuatan museum, dan saya kira biayanya tidak terlalu besar. Mungkin berapa Pak Ongjin untuk membuat museum misalnya? Nah, tergantung besarnya museumnya ya. Ini fisiknya dulu, fisiknya. Kira-kira. Nah, tergantung luasnya. Nah, saya kira itu tinggal menurut arsiteknya per square meter berapa gitu Pak. Ya. M cukup, Pak. Saya kira cukup dong. Nah, kalau 5M cukup ya. Padahal dana itu kalau 5M kali 33 provinsi itu kan berarti ya tidak sampai 200. Iya. Tidak sampai 200M. Tidak sampai 1 triliun ya. Belum lagi kemudian untuk budget untuk mengoleksinya. Saya kira meskipun pemikiran ini spontan ya, saya katakan, tapi bukannya sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Sebetulnya sangat bisa dilakukan. Jadi kalau nanti kita bisa tergerak untuk menggugah para legislatif dan pemerintah, karena ini adalah hak, ya, hak dari pajak dan dari yang lain-lain. Saya kira ini juga perlu disampaikan kepada Wakil Menteri Kebudayaan. Ini salah satu yang saya kira dari sisi apa yang bisa dilakukan pemerintah di dalam collecting gitu. Dan saya kira itu sangat memungkinkan. Nah, sementara dari sisi swasta atau private atau pribadi-pribadi, saya kira masalah collecting apalagi untuk seni rupa itu sangat terkait juga dengan, bukan saya kira dengan kekayaan, bukan dengan harta atau bukan dengan berapa banyaknya uang, tapi sejauh mana apresiasi, dan itu sangat sangat terkait saya kira dengan peradaban ya, dengan peradaban. Saya kira di dunia yang beradab pasti mereka akan menghargai karya-karya seni lukis terutama. Dan kalau kita lihat itu yang ada di negara-negara lain. Nah, ini yang mungkin sekarang ya menurut saya bisa menjadi sedikit problema, karena saya termasuk yang hadir di Pak Ong Jin ini luar biasa, saya sangat kagumi. Saya datang ke museum beliau dan saya juga sampaikan tadi, ketika saya melihat koleksi museum OHD di Magelang itu, saya bilang ini kalau Francis Fukuyama menulis buku The End of History and the Last Man, artinya sudah tidak ada lagi sejarah, tidak ada lagi perang ideologi karena kapitalisme yang menang gitu. Saya bilang kepada kawan saya, ini the end of collection gitu. Ini luar biasa koleksi yang luar biasa gitu. Dan saya kira peran itu memang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Ong Jin. Nah, namun ketika kita membaca laporan ya, terutama investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo, ini menjadi satu menurut saya goncangan terhadap dunia seni rupa Indonesia. Dan saya kira mungkin ini perlu ada satu way out, satu jalan keluar, satu diskusi yang selanjutnya, karena ya Pak Ong Jin di sini yang menjadi satu titik sorot gitu ya. Dan saya juga bertanya pada Pak Ong Jin juga tadi, ini bagaimana kita perlu melihat satu way out terhadap dunia seni rupa pasca ini, karena ini kan satu liputan yang
begitu luas ya, yang begitu mendalam, dan saya kira perlu ada satu penjelasan-penjelasan lebih lanjut, atau memang tidak ada penjelasan sama sekali, tapi perlu ada satu jawaban-jawaban yang lebih konkret ya, karena ini menurut saya akan berpengaruh sekali kepada dunia koleksi Indonesia yang akan datang. Artinya mereka yang mungkin menjadi potensi akan menjadi kolektor, ya mereka tentu akan bertanya dan banyak bertanya. Dan juga ya di sisi lain, sisi baiknya artinya membuat kita harus berhati-hati terhadap dunia koleksi, ya, termasuk saya sendiri sebagai orang yang saya kira belum apa-apa dibanding dengan Pak Hong Jin, perlu belajar lebih banyak, dan saya kira akhirnya yang terbaik memang bagaimana kita mengoleksi kepada pelukis-pelukis yang masih ada, itu yang paling aman gitu. Dan saya kira itu yang mungkin bisa dilakukan. Tetapi untuk satu adventure seperti yang dilakukan oleh Pak Hong Jin, saya kira tidak terlalu banyak orang lagi yang akan berani melakukan gitu. Dan saya kira ini juga akan menjadi satu satu bisa menjadi black hole kalau tidak ada penjelasan. Tetapi di sisi lain, ini juga akan mengurangi dunia koleksi di Indonesia. Kemudian dari sisi yang lain, saya kira bagaimana menempatkan tadi kembali kepada yang pemerintah, saya kira lukisan, karya lukis ya, dan di sini juga saya kutip juga pendapatnya dari Pak Ali Sadikin, itu bisa seharusnya seperti lukisan-lukisan Pak Afandi ini tidak boleh terlalu banyak lari ke luar negeri. Ya, ini pendapat beliau ya, yang menurut saya cukup nasionalistik. Jadi karena memang ada pandangan ya ini harusnya seni lukis, seni rupa dari para maestro terutama itu harusnya menjadi satu national pride ya, dan sebagai kebanggaan nasional, dan untuk kebanggaan nasional itu harusnya ya berhenti di museum dan bisa dikoleksi. Sementara yang lain-lain mungkin terus bisa dikoleksi juga. Nah, saya melihat bahwa buku yang diterbitkan sekarang, The Stories of Afandi, saya belum lihat. Tetapi saya kira saya sangat senang karena yang diperlukan memang sekarang ini adalah the stories, gitu, cerita. Dan saya kira banyak dari di samping kekuatan dari karya itu sendiri, tapi cerita itu bisa memberikan dampak yang agak lebih hebat lagi. Ya contohnya saya kira adalah lukisan karya Edward Munch yang kemarin laku 120 juta US dollar ya, atau 120 triliun kalau tidak salah. 1,2 triliun di Balai Lelang Christie di New York. Saya kira ya selain dia adalah seorang avant-garde di ekspresionisme pada menjelang Perang Dunia Pertama, tetapi karena begitu banyak cerita tentang Edvard Munch ya, yang membuat lukisan itu menjadi lukisan termahal di dunia saat ini. Jadi saya kira the stories itu sangat menentukan juga di samping eksistensi dari karya itu sendiri, estetika maupun teknik maupun ekspresi-ekspresi yang ada maupun konsep dan lain-lain. Jadi cerita dari sang perupa, dari sang pelukis itu juga menurut saya akan sangat menentukan, termasuk di dalam mengoleksi. Saya kira sebagai pengantar itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan kami ingin mengkayakan saya kira kita ingin mengkayakan bersama-sama diskusi ini dengan respon dari teman-teman sekalian. Ada yang langsung respon ya. Di belakang tadi ada yang langsung. Dari belakang tadi sudah ada yang acung tangan. Oke, Pak Broto. Belakang tadi. Oke, Ali Umar. Berikutnya, oke, sesi pertama dua penanggap dulu, silahkan Pak Broto, lalu dilanjut Ali Umar.
Terima kasih Mas Gus Indarto, Pak Ongci dan Pak Fadli yang saya hormati. Dan sungguh berbahagia kita di Jogja bisa berdiskusi tentang pengoleksian. Maafkanlah kalau saya agak panjang lebar, tapi saya usahakan sesingkat mungkin. Yang pertama adalah saya melihat perjalanan panjang Pak Ongjin mengoleksi Jenembing Hanifa, dan saya catat beberapa catatan tentang Avandi, saya cocokkan cocok dalam pengertian Avandi itu melukis yang dikenal, yang disenangi. Kemudian potret diri beliau banyak melukis, kemudian belajar juga dari realis, jadi banyak hal. Kemudian Pak Ongjin juga berusaha belajar terus-menerus, dan ini saya pikir menjadi sparring partner juga bagi para pelukis, ada kolektor seperti Pak Ongjin. Kemudian masalah pengkoleksian, saya juga senang Pak Fadison, walaupun tadinya buku, kemudian ke uang, tetapi juga ke karya seni rupa. Dan salah satu pandangan yang saya tangkap adalah, seperti yang saya punya sikap adalah, pemerintah mestinya turut ambil bagian, tadi sudah dicontohkan. Kemudian karya-karya para maestro sebaiknya tidak lari ke luar negeri. Boleh lari tapi sedikit saja. Artinya, kita akan bangga kalau dikoleksi oleh museum atau kolektor di dalam negeri. Untuk itu, saya menyarankan bahwa di sini perlu pendidikan. Koleksi ini ada dampaknya adalah harus ada yang nonton, sehingga pendidikan untuk menonton. Saya ada dalam beberapa kesempatan menyarankan bahwa ini dimulai dari sekolah, mungkin taman kanak-kanak. Saya punya pengalaman di Jepang selama 2 tahun itu, berkali-kali nonton pameran itu justru anak-anak TK itu sudah diajak nonton pameran yang berbobot, sampai antri-antri. Dan itu pernah saya lihat juga di Asri pada waktu tahun 70-an, setiap bias itu mengundang sekolah-sekolah SMP dan SMA. Dan dari sianalah kegemaran menonton karya koleksi itu dimulai. Kalau tidak ada, Sultan pernah ngomong bahwa kalau tidak ada museum minded, sulit museum itu bisa hidup. Itu salah satu. Jadi dimulainya dari pendidikan. Pendidikan untuk menyenangi karya. Tidak hanya seni rupa, saya pikir apa saja itu. Mulai dari kecil itu sudah dibiasakan untuk menyenangi karya seni. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah terus terang, tanda yang disampaikan Mas Gus Indarto, Pak Ongjin menjadi apa? Cover boy ya toh. Nah, ini apalagi Mas Sang mungkin ya. Nah, itu saya pikir memang saya setuju Pak Fadison, karena saya membaca Tempo, tapi juga membaca Indonesian Artist-nya Mas Gus ya. Kalau tidak salah itu berita ada lukisan palsu punya Putu di Pak Fadli. Nah, itu juga ada. Nah, ini bukan saya menggarisbawahi saran Pak Fadison, ini juga para kolektor. Sebaiknya kalau mengoleksi koleksi apa pelukis yang masih hidup itu harus dikonfirmasi ke pelukis. Itu yang pertama. Jadi koleksilah para pelukis yang masih hidup ini dan langsung dikonfirmasi ke pelukis. Karena saya pernah melihat Ibu Jani itu membeli lukisan Joko Pekik, tapi keliru, ternyata bukan. Setelah diperiksakan ke Pak Pekik, ternyata palsu. Nah, ini contohnya bahwa Bu Yatakon Pak Pepe, artinya lebih pas gitu. Jadinya kaitannya dengan ini, makanya seperti Pak Ongjin, Pak Fadli ini juga perlu ada jalan keluar. Kalau saya menyarankan para kolektor siapapun harus bersikap terbuka untuk mencari BOT itu bersama-sama, supaya apa? Ada klarifikasi mana yang dianggap palsu, mana yang tidak. Tetapi untuk menyatakan itu palsu atau tidak, itu harus ada ahlinya. Dengan kata lain, harus pamit.
dia menggunakan ukuran-ukuran yang benar, tetapi juga harus reliable. Artinya dia diukur dengan secara benar juga dan teliti. Jadi ini misalnya perlu kaji lab. Apakah ini benar-benar palsu atau tidak melalui laboratorium. Saya pikir itu sudah enak. Terus, terima kasih. Silakan Mas Ali Umar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Ong Jin, saya sebetulnya beberapa kali ke rumah dia dan saya tidak tahu itu pasti itu asli atau palsu karya yang ada di museum dia. Tapi saya yakin Pak Ong Jin tidak sebodoh itu deh mengoleksi. Maksud saya kaget sekali ketika Tempo memberitakan itu. Saya berharap Pak Ong Jin bisa menjawab itu dengan segera biar seluruh masyarakat Indonesia bisa tahu bahwa ini jangan sampai ada yang palsu-palsuan. Itu satu. Untuk Pak Fadlizon, tadi malam ada Pak Hatta Rajasa, itu orang pemerintah ya Pak? Iya, saya nggak tahu. Maksudnya begini, sering sekali pejabat orang pemerintah berkata, seni itu adalah identitas bangsa, seni itu adalah kejujuran, seni itu tadi malam itu yang dia bicarakan. Pak Fadlizon juga berbicara, seni harus dihormati, seni harus dirawat seperti itu. Maksudnya yang pemerintahnya yang mana ya? Pak yang tadi malam itu si Hatta Rajasa juga bilang itu orang pemerintah, dia juga seni bilang seperti harus seperti itu. Nah, Pak Fadlizon juga yang tahu yang pernah di DPR juga. Jadi yang pemerintah itu yang mana? Maaf, maksud saya begini. Kita kan sebagai seniman sebetulnya jangan terlalu banyak berpikir tentang sistem gini-gini lah. Tapi maksudnya segeralah kalau bisa seniman-seniman jangan terlalu banyak berpikir tentang ini. Yang pemerintah yang mana yang tolong lakukan, karena terus terang aja bukan sekedar Pak Broto bilang tadi anak-anak TK menonton pameran di Jepang. Pada saat saya 2005 saya juga ke Jepang, itu yang tua-tua pakai kursi roda bahkan ikut nonton pembukaan pameran itu. Jadi saya juga masih saya simpan di rumah, ada sekitar 150 museum di sana. Padahal di provinsi loh itu. Nah, artinya maksud saya berharap sekali dengan pemerintah atau siapapun figur yang bisa menyampaikan ke pemerintah, jangan basa-basi lah, segera aja dibikin, karena salah satunya juga itu pendidikan, Pak. Jadi buku-buku selama ini kan pelukis-pelukis yang di bawahnya Pak Apandi itu juga banyak yang jadi tokoh sebetulnya. Gitu. Saya kira itu dulu, terima kasih. Ini jawabannya kan macam-macam. Yang pertama mengenai collecting. Tadi Mas Fadlizon bilang koleksinya kan buku, lantas apa? Koin. Memang saya pernah baca juga bahwa sebenarnya the instinct of collecting itu ada pada manusia. Jadi kita sebagai anak kecil, biasanya dulu saya juga mengkoleksi apa itulah. Orang Belanda bilang siharen bunches itu apa? Apa untuk ring serutu, ya lah, lantas perangko. Tapi memang kemudian barang yang dikoleksi itu makin sophisticated. Sehingga ada orang yang mengkoleksi mobil-mobil antik, ada orang yang mampu lagi mengkoleksi castle dan sebagainya. Jadi saya kira memang instinct of collecting itu sebenarnya ada pada setiap manusia. Dan tadi sangat menarik usul Mas Fadli mengenai kalau pemerintah bisa membangun, dan itu sebenarnya kita dambakan sudah sejak lama. Tapi saya heran karena ketika itu beberapa waktu yang lalu ketika kita ini diberikan Art Award oleh Visual Art, yang Art Award itu disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Kebudayaan yang lalu, Pak Jelowajik. Dan kita dalam pertemuan itu salah satu teman mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah bikin National Museum. Jawaban beliau malahan, oh itu adalah tugas Anda, private. Kita sekedar memberikan facility. Saya kira
di negara manapun selalu ada National Museum. Private okay lah. Memang pada saat ini private museum ini sedang booming, terutama di Asia. Saya barusan menghadiri 2 bulan, 3 bulan yang lalu di Hong Kong mengenai private museum versus public museums. Saya jadi pembicara juga suatu round table conference mengenai private museum forum, dan barusan juga di Basel juga jadi pembicara. Ternyata seperti karena katanya funding, public funding ini sekarang banyak di cut, terutama di Eropa Barat dan sebagainya. Tapi Indonesia ternyata banyak kan fundingnya. Itu makanya private sector itu memegang peranan lebih penting, sehingga di mana-mana sekarang itu timbul private museums. Yang paling ambisius itu China, yang dalam 10 tahun akan datang merencanakan 1000 private museums. Coba kalau ini terlaksana, tentunya karya dari para seniman-seniman China itu akan terserap. Yang baik-baik tentunya akan, ya bisa dibayangkan harganya tentunya akan meningkat, karya-karya yang baik. Tapi di Indonesia ini, ya baru ada, saya mau mempabrikkan museum saya, udah dikebosin itu Pak. Jadi ini akibatnya, saya tahu teman-teman saya yang juga sudah siap-siap mau buka private museum saya akan ciut hatinya, dan saya kira mereka akan mengurungkan niat-niat itu yang tentunya akan sangat merugikan perkembangan seni rupa Indonesia. Nah, itu tentang itu. Dan OHD Museum ini sebenarnya, saya ini sebenarnya membuka koleksi saya untuk publik ini tidak sejak museum ini berdiri. 20 tahun yang lalu, ketika belum ada museum pun, semua orang sudah datang ke rumah saya untuk melihat karya, semuanya saya kira. Dan saya mempunyai suatu buku kesan dan pesan. Semuanya saya selalu bagus, gak ada yang kritik, ya ada mungkin yang kritik asal mulanya bilang yang kontemporer kurang gitu, tapi setelah kontemporernya bilang oke. Apalagi setelah yang museum satu berdiri, museum kedua berdiri, itu walaupun tidak ada sign age, tapi semua datang dari luar maupun dalam negeri. Ya ada yang kemudian saya bikin yang di sini modern, dan di sini private, dan semua mengisi itu kritiknya itu baik. Karena saya ingin mengontrol koleksi saya tentunya dengan kritik dari publik yang terutama saya anggap ngerti. Jadi kalau ada orang ya, kurator dari luar negeri, seniman, direktur museum, ini mesti saya suruh ngisi. Jadi dari rekor itu saya beranggapan I am on the right track. Karena nganunya baik. Ah, lantas kita sudah membuka, walaupun orang-orang itu sampai masuk ke kamar tidur saya Pak, untuk lukisan saya, gak ada orang seperti saya, semuanya terbuka Pak. Lantas anak-anak SD, SMP, SMA itu datang, waktu masih di rumah sudah datang, mahasiswa seni rupa dari seluruh Indonesia datang. Ya, jadi kita memang ingin membuka sesuatu yang untuk umum, supaya karena justru pemerintah kita belum bisa, kita tidak mau menunggu, kita mengambil inisiatif itu. Dan ketika yang ketiga ini saya resmikan, terus terang aja, saya pikiran saya, this is maybe the ultimate show I can. Makanya pada waktu itu seluruhnya semuanya kemampuan saya kerahkan di situ. Pendeknya yang saya anggap saya pilih betul-betul, dan saya perlihatkan pada yang saya anggap ngerti. Bahkan sebelum dibuka saya sudah invite orang-orang, Pak Edi Sunario datang, Nasirun datang, oh datang, Pak Ayu Rosidi, Hilas Panjar, semua bilang tidak ada kritik sama sekali, apalagi yang palsu, yang mengasih kritik tidak ada. Jadi saya kan hatinya besar. Jadi pada waktu itu saya berani mengundang tokoh-tokoh seni rupa dari Singapura, kira-kira 40-50, semua art institution, National Heritage Board, Singapore Art Museum, seluruh board members, director, dari NUS, dari UOC, dari Eropa, dari mana-mana.
Dan saya berani mengatakan pada waktu itu bahwa Magelang is a tiny spot, but a shiny spot. Karena selama ini, saya selalu membuka koleksi saya untuk dilihat oleh orang luar negeri juga. Dan mereka selalu bilang, the best I have seen, terutama mengenai the old maestro sini Pak. Karena, kenapa? Akhir-akhir ini kan, yang kontemporer, ini sudah banyak diundang ke luar negeri. Biennal, Triennal, Art Fair, itu ikut. Jadi mereka umumnya udah tahu. Semua tahu, Bapak Sudara, Heri Dono, Entang, Agus Wagis, semua tahu. Tapi justru old master kita mereka nggak tahu, Pak. Nggak tahu, dan di museum-museum luar negeri kan belum ada. Nah, begitu lihat, itu galeri-galeri, kuliah, apa mereka, wah, ini suatu hal yang baru yang bikin kita lebih mengerti lagi tentang seni rupa kontemporer Indonesia dengan melihat itu. Makanya pada waktu pembukaan itu saya kan dilematis karena saya itu juga dekat sekali, bahkan saya mengeluarkan buku kan tahun 2004 itu juga dilematis. Karena kenapa? Saya sebenarnya mau, karena hubungan saya dengan seniman muda begitu dekat, saya mengingini include mereka juga. Tapi kalau saya ambil yang old master saya sudah cukup, Pak. Ya, ada yang bilang bikin sekaligus berapa seri. Saya tidak mampu semuanya sekaligus, tidak terlalu lama. Nah, akhirnya saya bikin suatu kompromi. Sebagian old master, sebagian yang artis. Karena orang kan tidak tahu. Ya, kalau saya ada kesempatan untuk bikin buku kedua. Setidaknya mereka tidak dikecewakan, kita juga menghargai ini. Dan buku pertama kan sukses juga, itu sampai di mana-mana, itu tahun 2004, 3000 eksemplar, sekarang 3200 sebenarnya. Ah, kali ini sebenarnya rencana semula ingin memberikan overview dari seluruh koleksi, dari yang tertua sampai yang termuda, tapi tempat kita terlalu kecil. Ah, lantas kurator terkenal yang Dorianto main di tempat saya, dia pada waktu ngusul sama saya, wah lebih baik fokus tiga seniman aja, Afandi dan Sudiono. Ah, tapi saya pikir saya tidak bisa ninggalkan Hidayat karena saya anggap dia juga seniman besar dan saya terlalu dekat. Moral saya merasa perplexed gitu. Lantas saya juga ada hal-hal baru dari Sudiono yang ini selama ini missing yang menurut saya Sudiono ini apa sebenarnya bisa dikategorikan sebagai the five maestros. Tapi kalau hanya melihat karya-karya yang diketahui sampai sekarang sesudah masa puasa dia selama 13 tahun itu, nggak mungkin, karyanya kan jauh. Tapi kalau itu waduh luar biasa, imajinasinya lebih hebat dari Sudipio. Jadi saya ingin juga mengangkat seniman-seniman ini. Nah, saya ingin mengangkat betul-betul, dan pada waktu pidato pembukaan saya sudah bilang bahwa our five maestros is not less than the maestros abroad in Europe dan mana-mana. Boleh, kualitas tidak kalah kalau kita kalah promosi. Nah, mudah-mudahan dengan ini mata dunia terbuka karena semua ada, dan kalau bisa semua bisa melihat gitu Pak. Ah, kok mendadak ada itu tuh, terus terang saya tuh kaget gitu Pak. Saya tuh kaget. Oh, dulunya tidak pernah ada apa-apa. Jadi sebagian besar juga sudah gantung di museum saya saat bergilir. Sebagian kecuali ada beberapa yang gede-gede yang belum. Karena ini lukisan-lukisan ini ada juga yang saya dapat dalam keadaan rusak. Tapi karena lukisan ini saya anggap historis, apalagi tentang revolusi, kalau tidak saya perbaiki akan hilang untuk selamanya. Jadi okelah, kita walaupun biaya cukup banyak, tapi bisa perbaiki, kita perbaiki. Ah, jadi historical terutama tentang revolusi apa itu banyak yang memang orang mungkin yang balai lelang, kolektor biasa nggak lihat. Jadi mungkin ketika lihat di situ, orang itu bisa dikagetkan oleh satu yang tidak umum. Karena umum orangnya taunya Hendra yang begitu-begitu. Ini yang tidak umum, yang dulu Sudebio taunya yang dekoratif. Ini tidak umum. Lantas kok kondisinya begitu bagus?
itu kan kalau lihat sebelum dibersihkan sama sesudah dibersihkan itu 180 derajat. Dengan dibersihkan itu berubah kayak baru. Nah, lantas disinar dengan sinar yang maksimal LED jadi lebih mencorok. Jadi orang kan mungkin kaget, lukisan lama kok jadi berbeda. Jadi orang lantas mencurigai. Cuma sayangnya pada waktu itu kan saya tidak tahu sampai berapa minggu, tidak tahu, tidak ada apa-apa. Bahkan masuk koran-koran yang luar biasa itu, yang Kompas dua halaman semua itu ngomongkan tentang peristiwa itu kan muji-muji pada waktu itu, mendadak mulai masuk Twitter sama Facebook yang saya tidak pernah buka. Ada suara kok tidak enak. Lantas wartawan dari Visual Art itu ingin ketemu saya pada waktu itu. Nah, akhirnya itu waktu saya kan dapat hadiah muri dari Jaya Suprana di Jakarta, di Mendikbud itu. Nah, saya ketemu wartawan Visual Art itu, dia bilang, ini ada suara-suara begini ya, tapi kok lucu, orang-orang ini teman-teman Pak Dokter, baik. Ya, ada yang dulu teman, saya bilang, loh, kalau mereka mempunyai niat baik, mau mereka teman, semua punya nomor saya, kenapa kok tidak telepon? Ya saya nanti ajak, ayo berdiskusi di depan karya kita kan, beda pendapat menurut saya biasa. Ya, kita syukur sampai suatu titik temu, nggak sampai juga nggak masalah, ya, beda wacana atau beda pendapat kan memperkaya wacana kita gitu. Ah, tapi malahan hanya lewat Facebook, lewat ini mau mengeluarkan statement, mau gila, tapi kan yang akhirnya saya tahu, saya bisanya tahu itu di akhirnya, karena yang diajak berkomplot ini sebagian kan juga kenal sama saya, ada yang tidak setuju, jadi membelot, akhirnya malah bantu, ada yang akhirnya kan bocor semua tuh email antar mereka dan sebagainya itu bocor. Nah, di situ saya, wah ini memang kelihatannya ada orang-orang yang nggak seneng, yang berusaha mendiskreditkan, yang motivasi apa, tapi orang-orang tertentu saya sudah tahu. Dan kemudian kan ada yang mengambil inisiatif bikin open roundtable discussion di Kanas, yang dengan media partner Tempo, Jakarta Post, sama Agana. Saya ketika diminta, saya kan tidak bisa bilang tidak. Ya, kalau saya tidak kan lucu, berarti saya salah. Saya lewat media sosial dikritik, saya dari apa-apa, wong saya buka aja nggak bisa ya Twitter. jadi gimana? akhirnya kan ya oke, tapi kok lucu lagi itu. Malah saya dibel dari orang tertentu bilang jangan datang, nah, kan bingung tuh saya pak. Tidak bingung. Ya, aku tidak datang ya saya kan. Pasti dikatakan salah. Nah, ketika akhirnya saya datang, via penuduh malah nggak datang, nggak ada yang hadir gitu loh. Nah, tapi ternyata pikirnya pada waktu itu sudah klarifikasi, kan sudah klarifikasi, kok sudah ada pada waktu itu kan ada tau bos? Ya saya sudah klarifikasi semuanya, gini, tapi kan oke selesai. Tapi rupanya bawah tanah masih beredar gitu loh. Nah, kan tidak ada apa-apa, ya saya tapi kan ada. Biar publik aja yang adorannya menentukan. Saya selalu bilang, datanglah ke museum. Nanti tarik kesimpulan sendiri. Apakah itu palsu atau tidak palsu. Saya membela kan juga susah kalau orang enggak lihat begitulah. Jadi mereka saya bilang, coba silakan melihat. Nanti gimana? Begitu aja ya itu. Jadi caranya itu begitu. Tadi kan saya bilang, menurut saya sudah cukup memberikan klarifikasi. Kalau enggak pak, saya ini kan tugasnya ada banyak juga, saya masih terus bekerja giat untuk tetap memajukan sepak Indonesia. Tapi kalau ini waktunya terlalu banyak disita di situ juga akhirnya jadi tidak produktif. Dan tetap kalau memang adanya mempunyai niat tidak baik ya tetap tidak ada akhirnya sebelum saya jatuh kok. Jadi pasti akan diteruskan terus sampai saya jatuh gitu loh. Jadi susahnya di situ karena ini ada pihak-pihak tertentu mungkin mempunyai waktu tertentu saya tidak ada tahu. Itulah itu keterangan saya, mudah-mudahan lebih jelas. Ya.
Ya Pak Broto, ya menurut saya memang yang pendidikan itu sangat penting ya. Saya kira memang itu harusnya masuk dalam satu kurikulum. Mungkin ini klise, usulan yang klise. Tetapi kalau dilakukan ya memang pasti akan lebih bagus gitu. Kemudian menyangkut masalah lukisan itu, saya punya pengalaman itu, makanya saya sekarang menjadi sangat berhati-hati. Waktu itu saya pernah diwawancara oleh Visual Arts dengan background lukisan yang memang mirip lukisannya Putu Sutawijaya. Saya tidak pernah mengatakan itu, tiba-tiba di majalah Visual Arts itu ditulis Putu Sutawijaya. Lalu di Facebook juga muncul ada satu diskusi yang semacam itu dan saya diberitahu. Tapi sebelum itu, kebetulan ketika Mas Putu Sutawijaya ada pameran di Bentara Budaya, saya langsung konfirmasi dan saya undang untuk melihat. Dan ternyata memang lukisan itu palsu. Jadi langsung saya turunkan saat itu juga, gitu ya. Nah, sejak itu saya menjadi sadar gitu sebagai, wah ini tidak bisa begini. Lalu saya mulai juga roadshow. Saya ada lukisan beberapa Pak Jehan misalnya. Saya langsung bawa ke Pak Jehan. Nah, benar nggak? Ya untungnya benar semua gitu loh. Nah, jadi takut juga gitu ya. Sangat sangat mengerikan gitu loh. Kalau memang benar lukisan-lukisan itu palsu. Akhirnya sejak itu saya juga tidak lagi mau kalau tidak jelas datangnya lukisan itu dari mana atau asal usulnya kayak hadisnya itu riwayat siapa ini gitu ya. Itu kalau ini Bukhari Muslim mungkin saya mau lah beli itu. Tapi kalau nggak jelas saya nggak deh gitu. Ya. Walaupun dia bagus itu. Jadi menurut saya ini sangat mengerikan gitu ya. Artinya sindikat-sindikat ini yang memang mungkin kalau ada dan mungkin ada pasti ada gitu ya, karena mengambil keuntungan dari situ, mestinya ini ada satu tindakan hukum kepada sindikat-sindikat yang seperti ini ya. Dan kelihatannya ini kok tidak tersentuh oleh hukum ya, karena kalau ada misalnya orang yang memalsukan lukisan ini kan ada satu nilai gitu, menurut saya akan merusak seni rupa sendiri dan juga merusak pasar kan begitu. Jadi saya tidak tahu ya sejauh mana kepedulian para penegak hukum terhadap ini. Tetapi kalau kita lihat misalnya mereka itu juga tidak terlalu banyak tahu tentang lukisan gitu. Memang tidak tahu apa bagaimana dan seterusnya gitu. Termasuk yang tadi saya sarankan itu soal masalah pemerintah mengoleksi. Itu sebetulnya susah-susah mudah. Tetapi sangat tergantung pada inisiatif. Pertama, susah-susah muda. Kenapa saya katakan susah-susah muda? Kalau kebetulan ada lotre kepemimpinan itu mendapat orang semacam Ali Sadikin misalnya, ya selesai. Tidak perlu diusulkan, dia yang akan melakukan. Dia bikin Taman Ismail Marzuki, dia bikin ini, dia bikin itu, dia dekat dengan seniman. Kan salah satu kepedulian terhadap ingin memajukan dunia seni rupa, ya mengoleksi. Kalau bagi yang bukan para perupa atau pelukis kan itu as simple as that gitu ya, menurut saya gitu. Nah, kalau kita mendapatkan orang semacam itu selesai. Tapi kalau kita tidak mendapatkan, seperti pertanyaan tadi saudara Umar, pemerintah yang mana ya? Saya kira kelompok pelukis atau perupanya sendiri yang membuat inisiatif. Misalnya usulan tadi saya kira sangat mungkin. Kalau ada datang sekelompok orang memberi semacam pencerahan kepada DPR Komisi 10, kepada Wakil Menteri Kebudayaan, perlunya ini digodok, anggarannya dialokasikan, dilobi, itu akan jadi. Sangat, sangat mungkin. Tapi memang harus ada yang mengambil inisiatif. Kalau menunggu pasti tidak akan jadi. Karena mereka itu sebetulnya banyak tidak terlalu peduli kok sama seni rupa. Seni, budaya itu tidak peduli. Kalau kita lihat yang sekarang ini kan lebih banyak ini bukan Bung Karno yang kenal dengan Desenje, kenal dengan Basuki Abdullah, Sujoyono dan lain-lain, yang memang Bung Karno langsung mengoleksi, atau ada Malik yang mengoleksi. Ya, menurut saya apresiasi terhadap para pelukis dan perupa yang belakangan ini dari para pimpinan nasional itu sangat rendah. Jadi menurut saya sangat rendah. Jadi jangan berharap terlalu banyak untuk mereka yang melakukan inisiatif seperti Bung Karno atau ada Malik ya, sebagai contoh saja.
tapi bagaimana mengedukate mereka. Jadi bukan hanya mengedukate masyarakat, tapi menurut saya harus mengedukate para tokoh-tokoh ini, karena mereka itu banyak yang tidak tahu. Saya kan bergaul dengan mereka. Mereka nggak kenal. Tapi misalnya Ibu Megawati. Oh, Ibu Megawati di rumahnya banyak sekali lukisan. Saya kira itu karena menurun juga dari Bung Karno ya. Jadi tidak terlalu banyak akses saya kira terhadap apresiasi, bagaimana mengapresiasi sebuah lukisan, sebuah karya seni rupa dan seterusnya, itu menurut saya tidak. Jadi saya sebagai orang yang misalnya kolektor ya, kalau boleh dibilang pemula, kolektor pemula dari dan kalau saya ada rezeki saya akan terus mengoleksi. Saya hampir kapok sebetulnya gitu ya. Hampir kapok. Dan saya tidak pernah menjual yang saya koleksi. Satu buah pun tidak ada yang saya jual gitu. Jadi saya bukan pedagang gitu ya. Kemudian karena saya semata-mata menyukai gitu. Kemudian jadi bagi saya sebetulnya bukan persoalan harga, walaupun nggak tahu ya satu hari nanti gitu. Kalau itu berharga dan saya kurang uang mungkin saya jual juga gitu. Tetapi yang menurut saya, yang cerita tadi yang saya lupa untuk tambahkan, salah satu bagaimana mengapresiasi itu kan sebetulnya rekomendasi atau endorsement dari orang-orang yang sudah sangat tahu, sangat mampu ya. Sebetulnya seperti Pak Hong Jin juga endorsementnya pasti sangat didengar oleh kolektor-kolektor yang lain, karena Pak Hong Jin ini bisa menjadi satu trendsetter gitu ya. Siapa yang menurut Pak Hong Jin bagus, menjadi bagus semua gitu. Itu kan udah luar biasa nih kekuasaan Pak Hong Jin ini menurut saya. Nah, saya melihat misalnya waktu saya mengoleksi Hardy, saya membaca dulu tentang dia, termasuk salah satunya adalah komentarnya Avandi. Itu saya temukan di Koran Kedaulatan Rakyat dan saya clipping. Ya. Saya clipping Koran Kedaulatan Rakyat tahun 76 ada clippingnya. Ketika Avandi diinterview tentang siapa pelukis-pelukis hebat setelah Raden Saleh, pelukis-pelukis Indonesia, itu disebut Basuki Abdullah, Sujoyono, ya beberapa maestro ya, yang itu Sri Hadi Sudarsono, Bud Mohtar, Rusli, siapa lagi, dan terakhir itu dari 10 orang yang dia sebut Dan Hardy gitu. Wah, saya bilang ini luar biasa, berarti Hardy ini dikoleksi juga oleh Pak Avandi menurut Hardy begitu, karena Pak Avandi juga pernah beli mas. Jadi saya tidak salah gitu. Jadi endorsement atau rekomendasi menurut saya jadi sangat penting untuk melakukan satu koleksi, dan ini yang menurut saya bisa harus lebih banyak endorsement. Nah, terakhir saya kira menyangkut masalah Pak Hong Jin ini menjadi cover boy ya, saya punya usul nih Pak Hong Jin. Ini kan sepertinya ini tidak ada satu way out gitu ya. Ada semacam purba sangka atau semacam syakwa sangka yang semacam itu, tetapi ini sudah masuk ke ranah publik sehingga perlu ada satu penjelasan yang agak komprehensif gitu. Ada satu pihak yang menuduh, ada pihak yang tertuduh, tetapi juga ada mungkin persaingan di balik itu, saya tidak tahu. Tetapi sangat merugikan menurut saya dunia seni rupa yang Indonesia yang akan datang. Bisa saja dampaknya sampai ke balai lelang internasional mungkin ya, terhadap karya-karya old master bisa kita di ya semacam di ban atau semacam itu, mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi ini pasti akan mendegradasi apresiasi terhadap seni rupa di Indonesia. Nah, tentu di tengah, kalau pandangan saya ini ada semacam kebuntuan, mestinya ada satu jalan keluar. Kalau menurut saya mungkin perlu ada satu tim yang independen yang mungkin Pak Hong Jin juga sepakati atau setujui untuk menilai karya-karya itu secara independen juga, bukan dari pihak yang sudah mempunyai persepsi sendiri atau penilaian sendiri. Dan dari situ saya kira akan ada ya, karena sebagai manusia kan kita bisa keliru, Pak Hong Jin juga bisa saja ada kekeliruan, saya juga banyak juga kekeliruan, dan saya kira juga pihak-pihak lain juga banyak kekeliruan. Saya kira yang paling penting di atas semua ini bagaimana menyelamatkan dunia seni rupa Indonesia di atas polemik atau semacam dalam tanda petik accusation terhadap Pak Hong Jin. Saya kira
beliau ini adalah satu aset ya, dan saya kira yang sangat penting bagi dunia seni rupa Indonesia. Dan sangat disayangkan kalau tadi Pak Honjin mengatakan ada yang ingin sampai saya jatuh, itu saya kira itu sangat, kalau memang benar itu satu usaha yang tidak terpuji lah gitu ya. Nah, jadi bagaimana way out ini yang menurut saya perlu diselesaikan dengan satu tim, apakah dari ISI atau dari lembaga-lembaga lain yang memang bisa secara komprehensif dan tidak ikut-ikutan terlibat di dalam politik seni rupa. Jadi mungkin di politik seni rupa ini mungkin ada politiknya juga, saya tidak tahu ya. Oh iya. Ya. Jadi mungkin yang tidak terlibat di dalam partai politik di seni rupa ini yang bisa menyelesaikan. Saya kira itu usulan saya dan pandangan saya menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadrizat, Pak Alcin. Saya kira ada beberapa hal yang masih bisa masih bisa diperbincangkan dan kita bisa merespon lagi. Oke. Okay. Mas Kiki, Bu Suliantoro dan Mbak. Oke, okay, Mbak Ida, ya, silakan. Saya kira ada perspektif yang lain yang bisa dikembangkan lagi soal soal bagaimana Pak Alcin memberi apresiasi terhadap karya-karya seniman muda sekarang dengan tentu dengan karakter karya yang berbeda. Saya kira itu bisa juga dikembangkan sebagai sebuah bahan diskusi. Oke, silakan Mas Kiki terlebih dahulu, lalu Bu Suliantoro dan Mbak Ita. Terima kasih. Iva ya orang ngomong dua ibu ya toh. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mas Gus. Sesungguhnya saya mencoba untuk menahan diri agar tidak ngomong. Tetapi saya terpaksa harus ngomong, terutama kepada Pak Dokter. Saya hadir juga pada saat di Galeri Nasional. Jadi sesungguhnya seni rupa kita, khususnya seni lukis ini memang sedang sakit. Jadi sakitnya itu kan sakit kolesterol, karena terlalu sering digoreng gitu loh, banyak digoreng sehingga kokain gorengan gitu loh. Jadi akhirnya sakit kolesterol. Artinya pasar kita tidak sehat. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Fadli juga, ketika rekomendasi itu justru sangat berbahaya menurut saya. Karena orang apa? Tidak lagi melihat karya, cukup mendengar. Jadi membeli lukisan berdasarkan telinga itu sangat-sangat menyesatkan. Kira-kira karya si A itu berapa ya? Itu sangat berbahaya itu. Padahal nggak lihat aslinya. Yang menjadi persoalan saya ketika kita melihat karyanya Pak Apandi dan lain-lain old master kita, justru harganya kalah dengan anak-anak muda. Ini siapa yang tanggung jawab? Ini persoalan kita. Kenapa justru yang tua-tua ini harganya jadi murah dibandingkan dengan Mas Riyadi misalnya? Itu sangat jauh. Nah, saya berharap ada satu pencerahan kepada kita semua, mungkin Pak Dokter sama Pak Padi sedikit. Gimana caranya supaya kita-kita yang bekerja total itu juga punya, ada safe lah, ada rasa aman, dan kira-kira ke depan kita juga punya masa depan yang jelas gitu loh. Karena banyak sekali yang benar-benar total tapi hidupnya blangsak gitu loh. Yang asal-asalan bisa jadi digoreng dan jadi ketop lah ini kan. Sedangkan kalau dokter aja lisensinya jelas, kalau mau praktek harus ada lisensi. Nah, kalau di kita itu kan kayaknya seni lukis ini atau seni rupa di Indonesia itu asal-asalan. Mohon maaf, kira-kira ini perlu dijelaskan. Terima kasih. Selamat siang. Saya dalam detik ini kok rada sedih ya kalau mendengar cerita-cerita seperti ini. Tapi saya juga ikutakan usul, marilah kita bersama-sama membersihkan dunia ini. Dunia kita dari segala sesuatu yang tidak lucu ini, karena menurut saya kalau kita membuat suatu lukisan itu adalah suatu karya kejujuran. Tetapi 25 tahun saya menjadi relawan dari Galeri Seni Sono, dan saya mempunyai pengalaman yang tidak lucu, yaitu suatu kali di galeri itu datang seseorang yang ingin membeli satu lukisan, dan penjaga mengatakan bahwa ini kepunyaan A. Kalau begitu dipanggil saja A-nya itu. Oh, tidak tahu Bu rumahnya. Kemudian tanya kepada seniman tua,
yang tahu nomor rumahnya itu, rumah ini siapa? Akhirnya ketemu. Dan seniman itu kemudian berbicara dengan pembeli, dan ternyata tidak jadi, walaupun waktu itu harganya sangat mahal. Lalu ternyata dibawa pulang oleh senimannya karena dengan alasan mau didandani frame-nya. Sudah tidak berapa lama geger seni sono di demo, ternyata senimannya yang sebenarnya datang. Jadi yang tadi itu bukan senimannya. Aku betul-betul takut, Pak. Bagaimana saya harus berbuat? Seniman yang datang itu adalah angkatannya Pak Afandi. Karena itu lukisannya ditawar mahal. Lalu, aduh, bagaimana ini? Lalu saya mengatakan, yuk saya dikonconi untuk melihat apakah lukisan itu masih ada di tempat itu, gitu, di tempat rumahnya yang mengaku. Saya datang ke sana dan saya mengatakan, Pak, ini lukisannya ada yang mempunyai dan katanya memang itu karyanya dia, yang ini dua lukisannya. Dan dengan enaknya sang pengaku itu mengatakan, oh ya, saya lupa kok kalau itu bukan lukisan saya. Jadi ini pengalaman saya menjadi galeri seni Sarno. Yang kedua, Pak, Pak Suryantono mempunyai kakak di Amerika, dan suatu kali dia datang ke Jogja mau mengkopikan, reproduksi ya, satu lukisan kepunyaan Pak Dula. Pak Dula itu kalau tidak salah bapaknya Basuki Abdullah ya, Pak Om? Bukan. Kalau Dula itu pemilik. Ya, ya itu, dari situ. Jadi itu memang lukisan yang sangat sangat bagus. Dan lukisannya namanya Mustoko Weni. Mustoko Weni. Waktu itu lukisannya sangat bersejarah karena ibu itu, ibunya Pak Suryantoro, menari di negeri Belanda untuk korban Merapi. Waktu dia ikut suaminya belajar ke Leiden. Nah, kemudian sesudah lukisan itu jadi, dua-duanya itu baru. Terus kakak Pak Suryanto tidak tahu kalau lukisan dua-duanya itu baru. Lalu saya tidak tahu lukisan betul ya, tetapi saya tahu, saya saja bisa tahu itu lukisan baru dua-duanya. Loh, masa pelukisnya siapa? Wah, aku ora ngerti. Namanya siapa? Wah, aku ya ora ngerti. Itu kakak Pak Suryanto. Jadi kalau ada lukisan Mustoko Weni karyanya Pak Dula, itu lukisan yang di apa ya? Yang tidak dikembalikan ke rumah, Pak. Dan itu katanya orang-orang lukisan yang sangat sedikit dari Pak Abdullah itu. Jadi saya menghimbau semua saja, mari kita tidak membiarkan hal-hal yang seperti ini, karena itu saya percaya itu Jogja menjadi sangat sangat gawat kalau sudah itu terjadi. Saya tidak banyak ngomong perkara ini karena saya takut citra ya, ini kan pencitraan sebetulnya. Tapi mari kita bersama-sama menjaga, sehingga saya sangat setuju itu harus ada panitia independen untuk meluruskan yang sudah kebacut Pak Ong di cover boy itu. Jadi ini harus betul-betul ya, kita mungkin tidak tahu, seperti kakak Pak Suryantoro tidak tahu itu lukisan baru atau lama, tidak tahu. Jadi ini kan persoalan yang sebetulnya gampang-gampang susah, tetapi ya susah betul. Dan menurut saya, karena kita dengan Philip Morris itu kan banyak sekali luar negeri yang tahu betapa Jogja itu menjadi tempat yang sangat-sangat potensial untuk pelukis-pelukis. Jadi kalau sekarang ada cerita kayak begitu, menurut saya harus kita luruskan betul-betul. Terima kasih. Ini saya setuju banget ketika dikatakan karya para maestro itu sebetulnya jangan banyak yang keluar negeri. Saya sangat setuju dengan 70 tahun buku tentang Afandi ini. Karena kayak lukisan Picasso kan sebetulnya banyak di USA ya.
Jadi warganya saja banyak nggak bisa nikmatin koleksi para maestro di negerinya. Untuk pendirian museum, kalau tadi Pak Fadli mengatakan gampang banget, bikin aja tiap provinsi itu satu museum atau berapa. Sebetulnya bukan di gampang mendirikannya, yang susah itu kan di maintenance. Kayak Avandi ini, setahu saya baru 2011 kemarin dapat revitalisasi itu 1M dari government, cuman turunnya nggak 1M, itu kan banyak potongan. Itu kasihan banget loh. Kemarin di Juni Direktorat Permuseuman tuh ada diskusi di Lampung. Di Indonesia itu kan 280 museum, yang government itu cuma 20%, jadi 80% itu kan museum swasta kayak Avandi ini. Sebetulnya kalau government itu benar-benar pengen surveillance banget ya, tiap tahun itu ada dana buat museum. Jadi jangan diriin museum dulu deh, pikirkan museum yang maintenance-nya enggak. Misalnya ya, kepala museum kok jadi tukang pram, jadi kurator. Nah itu kan enggak ada di Indonesia, kurator museum itu jadi gitu. Kurator pameran banyak banget. Jadi kalau mau benar-benar aset bangsa itu dipikirin, menurut saya museum harus diperhatikan. Di museumlah terletak sivilisasi. Jadi sama nenek moyang kita diwarisin apa kan dari museum ini, karena banyak benda-benda yang tangible itu ada di museum. Banyak juga museum yang koleksinya bukan benda tangible, berupa intangible gitu loh. Nah, PR buat pemerintah ke depan, maintenance lah museum yang sudah ada. Jangan gampang buat diriin museum gitu Pak. Kayak gini, koleksi kayak gini, nanti 1000 tahun ke depan nggak tahu loh apakah masih ada di Avandi gitu loh. Menurut saya gitu, karena Borobudur sampai saat ini kan masih. Nah nanti kalau yang kayak gini-gini rentan, itu susah banget. Jadi pendidikan itu nggak hanya apa ya, yang cuman kita disuruh datang ke museum gitu, tapi pikirkan juga buat maintenance-nya. Kemudian kalau di statuta ICOM, International Council of Museum, bahwa museum itu beda sama galeri Pak. Kalau galeri itu kan for sale, jadi kalau di museum malah not for sale. Jadi itu juga harus dipikirin, kalau mendirikan museum tuh sama mendirikan galeri kan beda, beda konsep. Kalau seniman ini menurut saya tiap provinsi ya ada deh galeri, semacam galeri nasional gitu. Itu kan untuk media apa ya, memamerkan, bahkan nanti bisa apa koleksi itu bisa diperjualbelikan gitu loh. Kalau udah masuk museum kan sebetulnya nggak boleh. Jadi para petinggi bangsa ini kan banyak yang nggak mudeng, nggak dong statuta pendirian museum itu seperti apa. Makasih. Itu apa yang diomongkan itu benar sekali. Justru karena itu sangat tidak rasional sekali seniman muda jauh lebih mahal dari para maestro dan sebagainya. Karena sebenarnya memang tatanan dunia seni rupa kita ini masih sangat kurang, dan yang paling sebenarnya paling timpang akhir-akhir ini kan sebenarnya dunia seni rupa ini didominasi sama balai lelang. Jadi sepertinya itu yang menentukan tren. Jadi kalau saya sudah tidak benar Bapak, jadi saya sudah tidak bisa menentukan tren. Yang menentukan tren itu balai lelang. Tergantung apa yang dilelang di sana tuh tinggi, itu yang diikuti. Sehingga kalau zaman dulu ketika saya mulai mengkoleksi, Bible saya itu albumnya Bung Karno. Kalau nggak ada di situ, wah pasti not collectible gitu lah ya. Tapi kalau sekarang, kolektor-kolektor sekarang itu Bible-nya itu katalog balai lelang. Jadi, dan balai lelang itu adalah sebuah pasar terbuka. Sebenarnya sama dengan stock exchange, di mana semua orang bisa beli, semua orang bisa jual. Jadi kita juga tidak jelas apakah harga yang di situ terjadi dalam suatu transaksi itu harga benar, apa harga palsu, dalam arti harga manipulatif, harga gorengan. Karena bisa saja balai lelang itu sekarang ini, yang lebih parah lagi, balai lelang-lelang lokal itu kan kadang-kadang mereka itu melelang barangnya sendiri. Seharusnya secara etis balai lelang itu tidak boleh melelang barangnya sendiri.
Nah, kalau mereka itu sudah melelang barangnya sendiri, tentunya mereka tidak mau rugi, tentunya bisa saja ada ghost bidding yang menaik-naikkan, padahal sebenarnya itu tidak ada biddingnya. Jadi ini bisa semua. Nah, dan kenapa? Karena ini negara kita ini belum punya National Museum. Kok negara kita ini punya National Museum? National Museum itu dipakai sebagai patokan, patokan standar klasifikasinya. Ini kan kemarin Hilas Pacar itu seorang art historian tentang Indonesian Modern Art itu nulis surat terbuka bagus sekali. Karena di Eropa, dimanapun, bahkan itu direktur museum, kurator museum itu harus mempunyai gelar dalam sejarah seni rupa. Padahal akademi seni kita ini belum ada jurusan sejarah seni rupa. Jadi tidak ada orang bisa ngambil di sini misalnya bachelor atau master dalam sejarah seni rupa. Nah, di sana itu bahkan setiap institut-institut itu biasanya itu kuratornya itu kurator tuh backgroundnya sejarah seni rupa. Kalau tempat kita kan umumnya seniman, seniman tapi yang tidak lukis lagi tapi banyak nulis itu kan, lantas mempelajari sejarahnya lebih mendalam. Gitu, jadi itu jadi kurator. Gitu. Jadi karena memang dalam pembicaraan museum yang saya ikuti setiap tahun itu saya dapat undangan keluar tentang private museum. Itu dua faktor yang sangat penting dan selalu dirasakan, dua faktor yang terbesar itu kekurangannya itu apa? Satu, funding. Dua, expertise. Jadi kalau kita mau memperbaiki itu, memperbaiki seluruhnya mulai dari bawah, overall semuanya gitu. Kalau cuma sepotong-sepotong saya kira juga seperti sekarang jelas dominasi market, sehingga yang mempunyai suara terbesar itu Balai Lelang dengan ya angkat-angkatnya gitu lah, gilernya, jakernya, motor yang membelakangi dan sebagainya ya gitu. Ya sebenarnya kan, sebenarnya begini, ketika ini saya mau cerita lagi, ketika Sotheby's pertama kali melelang di Singapura, mereka itu minta tahun 96, mereka itu minta suatu essay dari saya. Saya menulis dalam essay itu bahwa seharusnya Sotheby's itu memberikan juga tempat kepada seniman-seniman muda kita yang berbakat dan karya-karya yang bagus. Tapi mereka menjawab bahwa kita ini we are moving in the secondary market, pasar sekunder. Jadi kita hanya jualan apa yang kita yang laku. Tugas itu adalah tugas galeri untuk mempromot seniman. Nah, dia minta dia apakah dia boleh mengedit bagian bawah itu yang terakhir. Saya menulis lebih lanjut bahwa kalau mereka tidak berada terus akhirnya berfokus pada karya seniman-seniman maestro yang sudah almarhum, di mana karyanya makin lama makin sedikit, akan memicu pemalsuan. Saya sudah mengatakan gitu, tahun 96 sudah diedit. Ya, oke lah, edit. Tapi benar terjadi kan, setelah berapa tahun datang teman saya satu bis, bapak seorang Indonesia, kita akan memulai dengan karya seniman-seniman muda, tolong ini dibina. Jadi sekarang ini kacau. Sekarang itu balai lelang, galeri, dealer, kolektor, curator itu satu. Jadi tidak ada pembagian tugas. Jadi sudah kolusi dan karuan begitu loh, Pak. Jadi susah. Ya, tapi ini bahkan ini ada suatu komplain dengan dari suatu organisasi yang ingin memajukan seni rupa Indonesia, orang dari luar art stage misalnya. Karena kenapa? Di art fair itu kan, di art stage art fair itu kan diundang kan galeri-galeri. Nah, galeri-galeri ini, dan Indonesia juga ada kesempatan di situ, mereka akan juga membawa seniman-seniman Indonesia. Tapi itu kan event besar. Balai Lelang, nimbrung, mengadakan lelang,
pada saat ada adver. Nah, lantas nanti karya-karya yang terbaik dari satu seorang seni, seniman yang ada di galeri itu mungkin yang terbaik tidak ada di galeri itu, ada di lelang. Akan berarti kan dirugikan dari purpose, apa intensi tujuan dari pada art fair ini kan jadi tidak tercapai. Ini kan jadi saling sama, saling merugikan, tidak karuan. Karena kenapa? Karena semua itu hanya memikir jangka pendek, tidak memikir jangka panjang, tidak, bahkan tidak membangun bisnis. Kalau bisnis itu kan membangun brand yang jangka panjang, ini tuh sekedar pedagang yang memikirkan untung rugi jangka pendek. Itulah. Saya kira pertanyaan dari Mas Gigi tadi sudah dijawab oleh Pak Ong Jin. Saya sih ingin melihat begini. Di Vietnam, saya berapa kali ke Vietnam, 10 kali mungkin ada ya, urusan pertanian dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat di Vietnam, terutama di Ho Chi Minh City, di Saigon, itu kita lihat semua ada sekitar puluhan, mungkin ratusan toko itu menjual lukisan. Jadi di sana ada lukisannya Monet, lukisannya Renoir, Rembrandt, semua ada, Miro, semua ada di situ. Tapi itu tidak ditandatangani. Dan itu menjadi satu home industry. Jadi di Ho Chi Minh itu begitu banyak ya. Dari yang kualitasnya KW1 sampai KW10 itu ada. Ada semua, pelukis-pelukis Salvador Dali yang mau apa itu ada. Ukurannya mau persis sama Mona Lisa, dari yang mungkin lebih bagus dari Mona Lisa aslinya juga ada. Tapi tidak ditandatangani. Mungkin itu jalan keluar juga salah satu gitu ya. Jadi maksudnya kalau di sana semua orang udah maklum bahwa itu bukan lukisan palsu dan mereka tidak mau menandatangani, dan semua orang juga tahu itu bukan lukisan asli. Tetapi ada yang ingin memiliki semacam apa ya itu namanya, kopi atau apa gitu ya. Dan itu dilakukan secara terbuka di Ho Chi Minh City itu. Ya, oleh, dan mereka sudah hafal, jadi satu hari mungkin satu atau mungkin sehari lima itu, karena mereka sudah hafal melukisnya itu sangat persis gitu. Itu satu fenomena yang terjadi di Vietnam yang menjadikan itu home industry, dan itu mereka banyak pembelinya dan murah-murah sih memang harganya gitu. Jadi semacam inilah, orang ingin melihat dan punya seperti itu tetapi bukan karya aslinya. Itu mungkin salah satu sebetulnya juga jalan yang Pak Honjing bilang, karena harga-harga main old master itu sangat mahal, memicu pemalsuan. Kemudian mengenai museum, saya kok sangat yakin semuanya itu kan kata Einstein itu dimulai dari imajinasi. Imagination is more important than knowledge kan gitu. Jadi kalau kita menginginkan ada suatu museum di setiap provinsi dan juga ada biaya maintenance, kita kan kalkulasi dari berapa biaya yang ada. Jadi semuanya kan berangkat dari pengambil keputusan. Kalau dana untuk departemen itu memang kecil, ya mungkin tidak mungkin, tapi ini 300 triliun. 300 triliun itu lebih besar dari anggarannya Orde Baru dulu. Tahun 93 aja anggaran Orde Baru itu 63 triliun. Jadi sekarang 1.500 triliun menghabiskan. Kalau dolar di sana tahun 93 itu misalnya 2.500, tidak sampai totalnya itu 250 triliun. Jadi sekarang belanja dari negara itu sangat besar, dan itu adalah uang rakyat. Nah, tinggal rakyatnya maunya uang itu dibelanjakan untuk apa? Apa dibelanjakan untuk kenaikan gaji, atau memang tidak diapa-apakan sehingga gampang dikorupsi di DPR sana dimulainya. Dan itu memang terjadi, jadi perampokan terhadap APBN. Nah, sehingga menurut saya kalau ada inisiatif tadi, saya kok sangat yakin, sangat bisa itu, sangat mungkin dilakukan, karena memang sudah ada. Misalnya kalau saya tanya kepada kawan-kawan saya di Komisi 11 yang tukang membuat utak-atik misalnya alokasi anggaran bukan di badan anggaran, itu sangat mungkin untuk dilakukan itu. Sangat-sangat mungkin. Jadi setiap provinsi untuk membuat lukisan
dan membeli lukisan itu sangat mungkin, termasuk untuk maintenance. Nah, seringkali kan seperti yang dikatakan sendiri tadi oleh Mbak Vita tadi, masalahnya dananya itu turunnya tidak seperti yang tidak sesuai, ada potongan lah atau dikorupsi lah sebetulnya itu intinya kan. Jadi misalnya harusnya turun 100 juta, tahu-tahu diterima mungkin 60 juta gitu, atau 50 juta dan sebagainya. Saya kira itu yang harusnya sebenarnya diumumkan sehingga orang tahu bahwa itu terjadi, dan saya kira ke depan itu memang akan lebih terbuka. Lalu untuk melakukan itu, saya kira memang di dalam dunia seni rupa ini harus ada satu advokasi juga ya. Saya kira advokasi terhadap masalah-masalah itu yang memang melakukan satu lobby, yang melakukan satu tekanan kepada pemerintah agar ada perhatian, dan saya yakin sangat bisa. Contohnya saja kami di majalah Horizon, ya, itu karena majalah Horizon kan majalah sastra. Siapa sih yang mau membeli majalah sastra di begitu banyak hiruk pikuk ini, sehingga butuh semacam satu subsidi gitu. Nah, mula-mula yang ikut membantu itu adalah Ford Foundation selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian kita cari melalui dana alokasi dari Kementerian Pendidikan. Dapat itu karena atas inisiatif. Tapi kalau kita tidak melobi dan tidak minta, ya pasti tidak akan dapat. Tapi begitu kita minta, kita lobi, dan akhirnya dapat. Jadi mereka harus membeli dan dibagikan kepada seluruh SMA di Indonesia, ya, sebanyak 10.000 eksemplar gitu. Dan itu semua diaudit dan tidak ada korupsi, tidak ada apa-apa. Itu karena uang kita kan, uang rakyat juga. Dan itu dilakukan dan bisa. Walaupun tentu praktek-praktek pemotongan itu ada juga gitu. Ya, tapi daripada nanti dipotongnya besar tidak karuan, mungkin yang kecil-kecil itu masih bisa dimaafkan. Dan saya juga waktu ini di luar hal itu yang memprihatinkan juga mengenai pemalsuan-pemalsuan itu, memang apa yang dikatakan oleh Pak Ong Jin ini, siapa sekarang ini yang menjadi semacam oversight committee? Sebenarnya siapa yang mengawasi sih dunia seni rupa dalam arti pemasaran itu? Siapa yang mengawasi balai lelang? Siapa yang mengawasi galeri gitu dan sebagainya? Supaya ada satu kepastian, termasuk kepastian hukum. Misalnya balai lelang, saya pernah diperlihatkan oleh Pak Sri Hadi Sudarsono dalam rangka 25 tahun Sotheby's. Itu lukisannya Pak Sri Hadi Sudarsono yang ada di katalog itu adalah lukisan palsu. Itu diperlihatkan dalam, kalau nggak salah, 25 tahun. Jadi kelasnya Sotheby's saja sangat bisa diintervensi oleh lukisan palsu. Bagaimana dengan balai lelang-balai lelang di dalam negeri? Siapa yang menjamin itu? Nah, ini saya kira tidak ada satu oversight committee yang jelas, ya, yang mengatur. Apakah memang perlu diatur atau memang tidak mau diatur, saya nggak tahu ya. Tapi itu adalah menjadi satu ini lanjutan. Tetapi memang harus ada satu yang dikatakan tadi oleh Pak Ong Jin, satu expertise yang handal yang bisa membuat kepastian. Gitu. Ya, walaupun paling tidak mendekati kepastian. Kalau semuanya serba tidak pasti, ya saya kira ini akan menjadi satu kemunduran, akan menjadi satu titik awal dari kemunduran dunia seni rupa di Indonesia, menurut saya, kalau tidak ada kepastian. Jadi menurut saya sekarang kepastian itu ditentukan oleh satu tim expertise yang kuat, yang mempunyai kredibilitas, yang mempunyai track record yang selama ini tidak mempunyai interest pribadi gitu. Dan ini yang menurut saya yang bisa menentukan, dan ini yang bisa menurut saya memperbaiki keadaan dan juga bisa menyelamatkan kolektor maupun calon-calon kolektor, sehingga ini bisa menggairahkan kembali dunia seni rupa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Patrician, juga Pak Ongjin. Saya kira kita masih memungkinkan untuk bisa satu sesi lagi untuk bisa merespon dari apa yang sudah terpapar pada diskusi ini. Masih adakah? Oke, Pak Sun Ardi. Yang lain? Kayaknya Nasirun mau, nah aja. Tapi menarik juga sebenarnya, mungkin saya akan memberi sedikit gambaran bahwa peran negara ini, saya kira juga menarik. Ada contoh kasus yang saya kira mungkin bukan seni rupa langsung, tapi juga apa berkaitan dengan seni budaya. Beberapa waktu yang lalu,
kita bisa mendengar cerita ada satu karya yang sudah dibukukan dari sastra lisan kalau nggak salah di Riau atau sastra Melayu, dan kemudian karya itu hasil penelitian bertahun-tahun dari seorang profesor dan dijual sekitar 100 atau 200 juta kepada pihak Malaysia karena memang hasil penelitian itu tidak direspon dengan baik oleh negara, artinya tidak dibukukan, tidak coba untuk dilakukan apa kompensasi finansial atas hasil penelitian itu, sehingga kalau kita kemudian akan kehilangan banyak sumber budaya dan lari kemana-mana, saya kira itu adalah bagian dari kesadaran karena kita tidak memiliki hantar BNI, sense of belonging yang sangat kuat pada sisi itu. Sisi yang lain mungkin, nah, negara kita sebenarnya sudah punya sejak tahun 70-an punya lembaga-lembaga yang memungkinkan bisa di switch ke arah itu, seperti museum apa museum atau lembaga riset tentang seni budaya, umpamanya taman budaya. Tapi sayangnya taman budaya tidak cukup memberi gambaran kita tentang pentingnya riset, dokumentasi dan yang lain di situ. Umpamanya Taman Budaya Jogja itu tiap tahun kalau nggak salah sampai tahun ini menurut Bu Dian Anggreni itu dipasok dana oleh pemerintah itu 800 juta. 800 juta bandingkan dengan umpamanya PSIM, Persatuan Sepak Bola izin menang, malu kalau menang, itu per tahun sempat sampai 6 miliar. Bantul, Persiba itu sekitar 6 atau 7 miliar dan hanya di papan tengah, tidak pernah naik ke arah itu. PSS juga demikian. Jadi betapa timpangnya sebuah kota yang mengklaim diri sebagai sebuah kota seni budaya tetapi pada unsur-unsur seni budaya sangat dilemahkan. Apalagi kalau kita melihat pada kawasan yang lain. Saya pernah ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Di sana ternyata Taman Budaya Kendari itu yang luasnya jauh lebih luas dibanding Jogja dengan keragaman dua budaya yang juga jauh lebih kaya, itu ternyata hanya dipasok dana sempat hanya 150 juta per tahun. Itu luar biasa mengerikan karena saya lihat ada 11 gedung yang hanya bisa dipakai hanya 4 atau 5, lainnya hampir roboh, disanggah dan akhirnya ditutup gitu. Kemudian Padang, saya kira tempat yang punya kaitan emosional dengan Mas Fadri. Padang itu 1,5 M kalau nggak salah untuk taman budaya di sana dan itu naik setelah ada gempa. Gempa ternyata memberi pengaruh tetapi tidak cukup punya imbas secara kultural. Saya nggak tahu persis apakah taman budaya juga sekarang sudah bisa mengembangkan untuk banyak hal di sana seperti riset dan dokumentasi, itu satu hal yang penting. Apalagi bisa mengampu karya-karya atau mendokumentasikan karya-karya seni rupa di kawasan masing-masing. Nah, saya kira itu mungkin bisa jadi gambaran yang bisa diperluas untuk menjadi bahan diskusi. Silakan Pak Sun Ardi, ini dosen senior di ISI Yogyakarta. Kemudian Mas Nasirul, silakan. Sudah pensiun. Terima kasih Mas Gus atas kesempatannya. Dari pembicaraan khususnya Mas Fadli Son tadi, saya sangat tertarik dan mungkin menjadi sesuatu yang sangat menarik buat kawan-kawan seniman. Dambaannya untuk mendapatkan dana untuk mendirikan museum yang tentu saja sangat representatif dan sangat kita butuhkan. Tahun-tahun yang lalu selalu disebutkan aja hanya wacana-wacana terus saja. Saya mendengar itu kok gamping gitu ya. Ada dana 300 triliun yang saya tidak bisa bayangkan jumlahnya itu seberapa gitu ya. Kok bisa disedot untuk itu, bisa dicoba untuk apa kita bisa nyedot untuk membiayai pendirian museum yang representatif itu. Tetapi saya pesimis dengan kalau seniman hanya bergerak sendiri. Jadi seniman ini, komunitas ini harusnya merupakan kelompok aja yang punya power. Tetapi pada pelaksanaannya harus masuk di dalamnya itu ahli-ahli lain, ya ahli, ada ahli manajemennya, ada kalau perlu ada politisinya yang memang paham masalah seni dan keinginan memajukan seni. Kemudian juga harus
ya ini pokoknya kita harus dibantu oleh kekuatan lain yang apa ahli di dalam rancangan itu. Jadi seniman nanti hanya merupakan power yang punya keinginan kuat dan ada di belakangnya. Tapi yang mati dalam pelaksanaan ini, saya kira kalau senimannya nanti ya mengdo cengengesan tok malah. Ini sangat menarik dan ini harus segera dilakoni. Kalau hanya jadi wacana, kita keluar dari museum ini nanti sudah lupa semua nanti. Saya artinya itu tertarik karena yang bicara ini adalah mantan anggota DPR dan masih. Oh masih. Ya. Sudah enggak kok, saya dengan CCTV sudah enggak. Dan kemudian yang jelas itu banyak akses ke Senayan, juga di partai juga saya kira, yang sekarang sedang ketol-ketol juga saya kira. Jadi saya percaya sekali bahwa informasinya ini sangat akurat. Ini pertama. Lalu yang kedua, masalah karya palsu di suatu pameran yang internasional seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, ini pengalaman aja. Beberapa tahun yang lalu, saya dikasih lihat oleh saudara Joko Peke katalog dari Sotbe yang isinya produksi lukisan-lukisan yang sedang dihilangkan di sana. Karena minta pernyataan apakah lukisan Joko Peke ini palsu atau tidak. Ada satu dua lukisan yang akan konfirmasinya. Dan itu lukisan palsu. Tapi di situ saya juga lihat ada lukisan Pak Pandi ini, barang 5-6 lukisan itu, yang menurut mata saya melihat potret itu palsu semua. Jadi saya sebelumnya heran dan kaget, masa seorang suatu balai lelang yang internasional yang sangat terkenal memasarkan lukisan palsu. Saya lihat tuh lukisan Pandi itu 5 itu perasaan saya, menurut mata saya yang ya sedikit banyak pengalaman melihat karya seni rupa itu, ini bukan apa di palsu semua. Kok sampai bisa begitu? Yang jelas kalau lukisannya Pak Peke memang palsu, nyatanya palsu. Jadi jika suatu pertanyaan besar buat saya, suatu barelan yang punya reputasi besar internasional, kok bisa kebobolan semacam itu? Mungkin nanti Pak Peke bisa menjelaskan ada apa ini sebenarnya. Berikutnya pemilik museum Nasir. Pemilik museum. Makasih Pak Gus. Tadi saya tidak mengikuti dari awal karena saya ditugaskan oleh Pak Gus supaya kolaborasi sama bukan Mika ya. Banding. Oh. Iya. Mangayu Bagio peluncuran bukunya Pak Fandi. Jadi saya kalau Pak Gus yang nyuruh nggak pernah nolak. Karena kesenian akhir-akhir ini kurator sepertinya sama dipakai. Jadi kalau sampai bermusuhan dengan kurator, harapannya tidak ikut pameran di mana-mana. Kira-kira seperti itu. Tapi ada satu hal yang kurator itu dewa. Rasanya perjalanan kesenian kita dari mulai Raden Saleh Pandi Hendra, saya kira layak kita tempatkan sebagai sebuah pejuang kebudayaan yang akhir-akhir ini saya kira terjadi satu krisis yang luar biasa karena dampak ekonomi inilah yang saya kira dengan ragu dan malu saya kira akan menjadi konflik yang sangat tidak menemukan titik temu dengan kesenian yang kita harapkan bersama. Kepada Pak Fadlizon, saya hanya ngasih apa ya, saya punya mimpi artinya bahwa bangsa ini tidak pesimis karena saya yakin untuk generasi sekarang sampai yang akan datang mungkin kreativitas kita tidak dilakukan karena kita pertama kali saya kira punya investasi kebudayaan, punya investasi tentang kultur yang sebagai sumber inspirasi yang nyaris tidak pernah
habis. Mimpinya kan dikata anggaran belanja, anggaran untuk membangun museum, pastinya dari sejarah Avandi sampai sekarang juga sulit terrealisasi. Tapi saya bayangkan andai kata saat ini ketika dunia IT sudah mempengaruhi pikiran kita, ada satu tempat yang saya kira layak, apakah itu museum ataupun sebagai tempat untuk mempresentasikan karya-karya seni rupa ataupun kesenian pada umumnya, yaitu bayangan saya hampir di setiap kota itu ada kantor pos, dan kantor pos secara arsitektural itu luar biasa dan sekarang agak berjarak. Jadi saya bayangkan kalau kantor pos menjadi alternatif ruang untuk bisa memberikan edukasi buat publik, dan saya kira kita-kita ini tidak pesimis bahwa dengan serentak akan setiap kota akan punya tempat untuk ruang apresiasi. Yang kedua, saya tidak membela Pak Dr. Ulin, artinya saya garis bawahi bahwa manusiawi, artinya bahwa untuk menjadi seorang kolektor barangkali, saya kira sama ketika seorang rupa ingin jadi seniman, artinya proses ini ya pastinya kadang di atas, kadang di bawah. Dalam artian, andai kata sekarang banyak karya yang istilah saya tidak member ataupun orang mencurigai palsu, itu karena pastinya saya yakin loh dengan Pak Dokter, artinya itu sebagai proses. Jadi saya tidak setuju ketika hanya ketika orang sangat kaya tiba-tiba bisa membeli lukisan Avandi dia langsung disebut seorang kolektor. Saya kira patron kesenian kita juga akan mundur. Tetapi ketika seorang pencinta seni, saya kadang-kadang menempatkan bahwa sub apresiat dengan cara membeli, saya sebut adalah awal bahwa masyarakat tertentu sedang mengapresiasi karya seni. Dan kalau secara kontinu, mungkin rentang waktu berpuluh-puluh tahun, dia bisa ditasbihkan untuk bisa menjadi seorang kolektor. Ya, saya juga nggak bisa bayangkan selama 30 tahun, saya kebetulan cukup dekat dengan Pak Dokter, artinya bagaimana kalau saya pun nggak salah itu selama saya bergaul kelugasannya. Jadi beliau itu kadang-kadang justru bisa mendapatkan karya-karya yang kadang-kadang berbeda dengan yang ada di pasaran. Dan andai kata itu terjadi kekeliruan, ya manusiawi, tapi saya yakin niat baik tidak hanya Pak Dr. Hong, artinya setiap pencinta seni niat baik untuk memberikan sumbangsih terhadap bangsa ini, ya saya kira perlu kita kasih apresiasi. Logika saya, kalau karya-karya maestro kita dipalsu, ya otomatis pasti bermasalah. Karena untuk memalsu karya-karya mungkin yang Pak Fladison tadi di Vietnam yang ada karya-karya menjadi souvenir, saya kira kalau terjadi di Indonesia akan bermasalah lagi. Mungkin etikanya, mungkin kalau akan memalsu karya orang lain, pasti punya etika, apakah 1/6 dari karya-karya aslinya ataupun di situ ada catatan. Saya kira ini paku, saya hanya enggak tahu ini pertanyaan atau tidak, tapi saya titip bahwa kantor pos saya kira tepat untuk diskusi. Terima kasih Mas Nasirun. Saya kira terinspirasi tadi pagi ya, ketika Bu Sita menyodorkan gambar-gambar tentang stasiun kereta api di Amerika sudah tidak berfungsi dan kemudian menjadi museum. Saya nggak pernah nonton TV. Silakan. Ya, Pak Sun
sotebis kebobolan ya memang saya sudah tidak terlalu bertahan karena begini sebenarnya kan belerang itu siapa sih gitu Pak, siapa expertnya, siapa expertnya. Saya kira untuk menjadi expert itu Pak perlu puluhan tahun experience melihat, dan melihatnya itu setiap hari. Kalau hanya melihat setahun sekali, 30 tahun juga belum expert. Jadi ini yang paling susah untuk nanti kalau ada expert, milihnya expert. Tapi sekarang ini yang menjadi populer itu orang baru saja berapa tahun sudah menyebutkan diri expert. Bahkan ada yang checker-checker itu nah ngomong begini, sudahlah, nek sampai saya salah potong kepala saya, begitu loh. Tapi cilakanya orang-orang yang berani ngomong begini ini mempengaruhi sekali kolektor-kolektor baru semua percaya. Nah ini yang paling bahaya menurut saya. Kalau memang expertnya itu expert bener, wah luar biasa. Tapi kok expertnya expert palsu, lebih parah lagi. Jadi nanti dunia seni rupa akan dikuasai oleh orang-orang seperti itu, saya kira akan runyam total. Lebih baik tidak ada expert. Kalau expertnya expert palsu. Sebab expert pun Pak, sekarang expert Avandi, belum tentu dia expert Haryadi kan. Expert Haryadi belum tentu expert Kartono Yodokusumo. Ya, sehingga di Indonesia itu ada ribuan seniman. Nah, itu juga expertnya perlu berapa banyak, perlu pengalaman berapa banyak. Jadi inilah makanya balai lelang-balai lelang itu sebenarnya kan juga belum terlalu lama. Lain dong Christie's, Sotheby's di Eropa, Amerika, di sana itu kan masalahnya referensinya itu lengkap, buku-bukunya lengkap. Jadi semua itu terdata, dokumentasi lengkap. Sedangkan di tempat kita itu masih harus dibikin. Jadi menurut saya yang nomor satu harus dikerjakan itu documentation, bikin references, bikin buku. Sebenarnya karena ini semua ini merupakan nanti references untuk itu semua. Dan sekarang ini terlalu banyak yang belum diketahui. Karena kita tahu kan produktivitasnya Avandi berapa, produktivitasnya Hendra berapa, Sujoyo berapa. Yang sekarang yang diketahui baru berapa. Agus Hermawati menulis di dalam bukunya itu Hendra Gunawan yang diputarkan bahwa Hendra left a legacy of more than 3,000 paintings on the walls of collectors, about museums, galleries. Kalau kita melihat masa kerjanya Hendra, yaitu selama 50 tahun, 40 tahun, itu masuk akal karena dia ini produktif. Lebih produktif dari Pak Avandi, masuk akal. Tapi sekarang itu yang katakanlah bagian rusak, ya karena manu rusak. Sekarang ini yang terdata baru berapa sih? Ya kan, masih begitu banyak yang belum terdata. Jadi pekerjaan rumah kita itu masih banyak sekali gitulah. Soal Nasirun kantor posnya biar dijawab Mas Fadli aja ya. Kalau saya lihat itu Pak Sunardi ya, saya melihat bahwa sekali lagi kemungkinan itu mesti ada dan saya kira memang harus ada lobby kepada orang-orang politik ya. Dari berbagai macam partai politik yang mempunyai kepedulian dan saya kira masih ada gitu. Saya lihat di situ kan di Komisi 10 tuh ada orang seperti Miing, ada pecatur seperti Utut Adianto, orang-orang yang mempunyai idealisme ya, yang saya kira mereka yang sangat mengerti dunia seni budaya dan mereka pasti akan mau membantu dan saya kira saya juga punya ingin ikut membantu untuk mewujudkan itu. Saya kira kan nothing tulus, sesuatu yang saya kira bisa diusahakan dan memang dananya ada dan menterinya juga saya kira cukup bisa mendengarkan, wakil menteri kebudayaan ya Ibu Windu saya kira sangat bisa juga. Nah saya ingin juga mengomentari sedikit ya mengenai ekspertis yang tadi disampaikan oleh Dr. Hong Jin. Itu beberapa waktu yang lalu ada berita yang saya kira kita semua mendengar
koleksi lukisan Basuki Abdullah di rumah Bung Hatta. Ya, saya sering sekali ke rumah Bung Hatta itu karena berkawan dengan Ibu Halidah Hatta dan keluarga. Nah, satu hari, saya kira itu terjadi tahun lalu. Ya, tahun lalu. Di situ ada dua lukisan di pojok itu, satu lukisan Bung Hatta, potret diri Bung Hatta, di bukunya Basuki Abdullah itu ada. Satu lagi adalah foto kerbau sedang membajak sawah dan ada burung di atas kerbau itu. Nah, satu kali Pak Sri Edi Swasono, ini kan mantunya Bung Hatta, suaminya Ibu Mutia Hatta, itu merasa kok lukisan ini lain. Ya, lukisan ini kok lain, berbeda. Mereka kan tidak tinggal di situ, tidak tinggal di rumah itu, tinggal di rumah lain. Jadi satu kali merasa lain. Kemudian merasa ini lukisan mesti ini udah lukisan yang palsu gitu. Lalu Pak Sri Edi Swasono mengundang sejumlah orang. Ya, Pak Haryono Haryoguritno waktu itu menyatakan itu wah itu 100% palsu, kata Pak Haryono. Kemudian Pak Amir Sidarta mengatakan itu asli. Ya. Kemudian saya terus terang lagu saya bukan ahli ya, tapi ah masa sih gitu ya sampai sebagus itu gitu ya. Kemudian ada lagi beberapa orang itu lain-lain pendapatnya, kira-kira 50-50 gitu ya mengatakan. Sampai satu kali ketemulah foto Pak Emil Salim berfoto di belakang lukisan itu, dan ternyata lukisan itu memang lukisan palsu. Jadi dipalsukan kemungkinan besar gitu. Ada orang di rumahnya, mungkin pembantunya atau siapa, yang membawa keluar lukisan itu, kemudian yang aslinya dikeluarkan, yang palsunya dimasukkan ke situ. Dan kemudian yang menarik adalah sampai sekarang lukisan aslinya itu tidak ketemu. Menurut seorang pengamat juga yang ini mengatakan, katanya menurut keluarga itu lukisan itu ada pada seorang kolektor, tapi dia minta 300 juta untuk mengembalikan lukisan itu gitu. Sampai sekarang ini unsolved itu kasus itu. Itu satu hal yang menurut saya, bagaimana kita memang tidak mempunyai kepastian untuk menilai satu karya sehingga pandangan orang bisa berbeda-beda gitu. Ini yang contoh juga. Kalau Mas Nasirun, saya kira saya sih tidak pesimis Mas Nasirun. Selama ada Mas Nasirun, saya kira dunia seni rupanya akan cerah gitu. Jadi kalau melihat sebetulnya kantor pos ya, saya kira memang benar. Walaupun mungkin saya nggak tahu Mas Nasirun ini bercanda atau tidak gitu ya. Tapi ada benarnya, karena kantor pos ini kan saya kan kebetulan seorang filatelis juga, jadi saya mengumpulkan dan saya ikut bertanding juga untuk koleksi Netherlands Postal Stationery di berbagai event internasional. Itu kantor pos sekarang ini kan banyak yang mati karena orang sudah beralih ke teknologi, email dan sebagainya itu. Nah, tapi dunia collecting filateli masih berjalan. Ya. Ini salah satu contoh bagaimana filateli itu kan seharusnya secara teoritis harusnya mati. Ya, orang yang mengoleksi perangko, orang yang mengoleksi kartu pos, orang yang mengoleksi itu mestinya mati. Tapi ternyata tidak. Malah semakin ramai. Di dunia internasional juga pameran makin besar. Kemarin di Jakarta, bulan Juni kemarin, dilakukan satu pameran filateli tingkat dunia yang diikuti oleh lebih dari 100 negara. Dan, sehingga kalau Mas Nasir mengatakan kantor pos, sebenarnya kantor pos memang sangat bisa menjadi salah satu agent untuk memasarkan pameran atau apa informasi tentang lukisan dunia seni rupa, saya kira sangat memungkinkan untuk melakukan edukasi publik, dan itu saya kira gagasan yang patut untuk dicoba. Saya kira itu. Terima kasih. Patut dicurigai tempatnya kalau nanti ada pembelian kantor pos di Jogja, mungkin Nasirun yang akan membeli. Ya, saya kira sudah lebih dari 2 jam kita berdiskusi dan tampaknya ya, kita tidak akan memperpanjang lagi, tapi oh ya. 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 Ya.